Halo Bu, selamat pagi Bu, Assalamualaikum. Bu Gayu masih mute ya? Waalaikumsalam, Van. Ibu Ya, Bu. belum siap ya. Jadi Ya, Bu. tolong ambil alih sejak awal. Kamu kan sudah mempunyai tata tertib ya, jadi bisa posting segala. Ibu baru dalam setengah jam lagi siap. Dan coba dicek di YouTube sudah streaming. Oke, saya cek dulu ya. Oh, udah. Coba dicek Sudah, Bu. di YouTube. Sudah oke, di YouTube-nya. Ya, nanti terpaksa dikoreksi ya, di awal dibuang dulu diskusi kita. Jadi kamu nanti membuka di situ akan di apa namanya diatur kembali. Nah, kemudian sementara ini ibu jadikan kamu sebagai co-host. Oke, Bu. Coba ngomong, Van. Oke, Bu. Jelas nggak, Bu, Oh iya, suaranya, Bu? oke. Okay. Silahkan kamu yang mengatur ya, Van. Makasih. Baik, Bu. Terima kasih, Bu. Sama-sama. Van, kamu bisa stop sharing itu saya Assalamualaikum, nggak? Gayu. Waalaikumsalam. Bisa, Bu. Hai, Itu dari Ibu. Van. Bisa stop Assalamualaikum, sharing Bu. video itu saya nggak? Screen saya. Nggak bisa, Hah? Bu. Nggak bisa Enggak, ya? Bu. Oke. Karena kalian penting. Okay. Nggak bisa. Harus Oke. Ibu. Okay. Oke. Okay. Selamat pagi ya, Pak Ibu. Mohon maaf, saya mute dulu semuanya. Sambil menunggu pembicara, saya sedang mengatur untuk persiapan. 5 menit lagi kita akan mulai. Oke, Mas Ivan. Ya, terima kasih, Bu. Ibu Penny sudah di sini kah, Bu? Halo, Bu Penny? Nampaknya belum. Bu Noverita? Halo, Mas Ivan? Ah, Bu Penny. Oke. Oke. Penny Halo. udah ada. Sip. Oke, sip, kedengaran. Bu Noverita sudah ada kah? Sudah. Oke, Sudah, Bu Mas. Noverita juga sudah ya. Oke. Tunggu-tunggu Oke, dulu, Pak. kita mulai 4 menit lagi, Bu. Nanti yang pertama silakan diatur Bu Feni dulu atau Bu Noverita dulu ya. Saya, Mas Ivan. Memang ini besarnya gimana? Oke, kita punya waktu 3 jam ya, Bu ya, in total. Jadi rencananya 2 jam setengah itu pengaparan, terus 30 menit diskusi. Jadi
Penny ini bukan dapat yang layak. 75 menit, Novelita juga 75 menit. Gitu ya, Bu ya? Oke. Masih ada waktu 3 menit. Saya mau setting dulu nih untuk apa namanya? Tata cara dan daftar hadir. Bu Nov duluan ya? Iya. Halo Bu Nov. Oke. Ya, Mbak Penny, ya, mohon izin ya, saya duluan karena oke. Monggo. Bu Nov, wajahnya enggak kurang kelihatan mungkin ini. Kenapa? Oke. Kelihatan ya. Enggak kelihatan keriputnya kan? Oh enggak, kelihatan merahnya ya. Bibir merah juga ya. Biar kelihatan bibir merah juga. Ini kalau di poster bagai pinang tidak dibelah ini. Oh, enggak dibelah-belah. Masing-masing ya. Bapak Ibu, mohon perhatiannya. Karena YouTube sudah streaming, supaya memudahkan saya untuk mengedit, jadi kita bicaranya yang baik-baik ya. Baik, sekarang baik. Terima kasih Bu Gayu. Terima kasih Bu Gayu. Ya. Oke, masih saya admit ini para peserta 17 sekarang. Ada waktu 2 menit lagi. Kita tunggu sebentar ya, Bapak Ibu. Saya apa di tes ya, Mas Ivan, itunya screen apa materinya? Ah, boleh. Bu Novelita boleh cek share screen dulu ya. Screen ya. Yes ya. Bisa, Bu? Bentar. Apa saya keluarin dulu ya? Ininya. Ah, oke. Sudah masuk, Mas. Oke. Ini Word, Bu ya, apa? Iya. Word. PPT. PPT bisa di full screen enggak, Bu? Full screen ya. Oke. Oke, jelas. Jelas ya. Oke, jelas. Oke. Okay. Siap. Ya, standby aja Bu di slide pertama ini. Ya. Soalnya seperti ini nanti. Ya. Baik. Masih ada waktu 1 menit lagi. Baik, sudah 8.30 ya waktu Indonesia bagian Barat. Kita harus segera memulai. Selamat datang Bapak-Ibu semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di ruang kuliah Mikoina. Hari ini kita akan melanjutkan sesi diskusi kita dan pemaparan informasi mengenai jamur-jamur yang ada di Indonesia. Hari ini ada dua pembicara yang akan memaparkan informasi mengenai jamur liar di Sumatera dan di Papua. Pembicaranya ada Bu Novelita, Bu Dr. Novelita, dan Ibu Supeni, Sufaati. Untuk Bu Novelita dan Bu Penny, kita punya waktu 3 jam total. Jadi rencananya 2 jam setengah itu pemaparan, kemudian 30 menit kita akan diskusi. Jadi mohon diatur untuk Bu Penny dan Bu Novelita masing-masing kurang lebih 75 menit untuk penyampaian. Kemudian kepada Bapak-Ibu semua, ini sudah kesekian kalinya kita mengikuti ruang kuliah Mikoina, artinya sudah paham untuk tata tertib dan aturan main di acara ini. Jadi silakan, nanti kami akan posting untuk daftar hadir dan juga bagaimana cara bertanya. Kemudian tidak bosan-bosannya kami ingatkan untuk mematikan mikrofon selama pemaparan berlangsung, sehingga tidak mengganggu narasumber. Kemudian, tanpa berlama-lama lagi, saya persilakan yang pertama kepada Ibu
Noverita untuk menyampaikan materinya. Silakan, Bu Noverita. Terima kasih, Mas Ivan. Ada suara saya kedengaran? Sip. Yep. Terima kasih banyak waktu yang diberikan dan kesempatan kepada saya untuk menyampaikan sedikit pengetahuan saya tentang jamur, terutama jamur yang berpotensi pangan yang ada di Sumatera. Izinkan saya untuk menyampaikan salam dan hormat saya kepada para pakar mikrobiologi, antara lain mungkin ada hadir di webinar ini atau mungkin ada kesibukan lain, kepada Profesor Dr. Lisdar Sudirman, Profesor Dr. Nyoman Arianta, Dr. Gayu Rahayu, Dr. Tatik Retnawati, Dr. Dewi, Dr. Iva Iman Hidayah, dan Mikologi Muda, Mas Ivan sendiri. Tentunya juga teman-teman anggota Mikoina yang saat ini kita mulai bangkit lagi. Semoga Mikoina makin maju. Baiklah, saya akan mencoba memaparkan materi yang diberikan kepada saya terkait dengan jamur liar di Sumatera sebagai jamur pangan. Ini data yang saya sampaikan di sini adalah sebagian dari data penelitian saya yang sekarang saya kepingin mengungkap data sebenarnya keanekaragaman jamur yang ada di Sumatera, baik itu yang berpotensi sebagai bahan pangan maupun sebagai bahan obat. Sebelum kita melihat jauh apa saja jenis yang sudah saya peroleh, kita harus mengenal dulu apa yang dimaksud dengan jamur liar sebagai jamur pangan yang biasa dikenal dengan real edible mushroom atau disingkat dengan WEM. Itu jamur yang belum dibudidayakan dan dapat dimanfaatkan sebagai bahan pangan atau dapat dimakan. Karena bicara tentang jamur sebenarnya sudah lama, terutama negara-negara barat dan dari sejarah bangsa Romawi yang dari awalnya dia menganggap jamur itu sebagai makanan para dewa, di mana jamur hanya dikonsumsi oleh kalangan raja-raja. Kemudian juga Cina yang sampai sekarang luar biasa dia dalam pengembangan jamurnya, yang menjadikan jamur itu sebagai makanan kesehatan dan menjadikan ramuan kehidupan dalam kesehariannya. Ini juga bisa kita lihat banyaknya jamur-jamur hasil budidaya yang kita peroleh yang tidak dibudidayakan di negara kita, di Indonesia, banyak ditemukan di pasar-pasar, di supermarket terutama. Salah satu contoh misalnya Tramela yang mungkin budidayanya sudah mulai di Indonesia, cuman belum begitu seperti tiram. Kemudian orang-orang di seluruh dunia telah mencari jamur liar itu, terutama negara yang maju, karena mereka jamur bukan hanya seperti yang sudah disampaikan oleh Prof. Lisdar waktu webinar yang sebelumnya, orang luar itu sangat gemar dengan jamur. Dan bukan seorang mikologi yang bekerja, tetapi orang-orang biasa yang mencintai alam dan mencintai jamur. Jadi itu merupakan motivasi untuk kita untuk memburu jamur lebih supaya lebih ditingkatkan lagi. Sementara untuk budidaya jamur itu sendiri baru dimulai abad ke-17. Itu diawali dengan membudidayakan jamur Agaricus bisporus yang biasa dikenal dengan jamur kanji. Apa yang menjadi alasan orang mengambil jamur dari lapangan? Yang pertama mungkin tambahan lauk pauk atau sebagai sumber bahan makanan. Kalau di Indonesia, terutama kita lihat di penduduk-penduduk pedalaman, yang saya melihatnya lebih banyak pengalaman ke lapangan itu di daerah Kalimantan. Itu mereka sudah terbiasa mencari jamur ke lapangan. Dan juga sebagai bahan obat. Ini sebagai contoh, banyak yang saya beri contoh di sini itu adalah Kalimantan, karena saya membandingkan dengan Sumatera, Sumatera itu tidak terlalu terbiasa mereka, karena orang Sumatera mungkin lidahnya lebih ke daging, lebih ke lauk ya. Makanya nggak salah kalau kolesterol
tinggi di Sumatera, terutama Sumatera Barat. Walaupun banyak sumber daya alam, terutama terkait dengan jamur, tapi mereka lebih lebih cenderungnya ke makanan yang dari hewani. Bahan obat juga kalau di Kalimantan, salah satu contoh misalnya Ganoderma, di karena mereka aliran mistiknya masih kuat, itu jadikan sebagai sebagai apa namanya penangkar masuknya roh halus itu terutama di daerah di suku anak dalam. Kemudian sebagai hobi, karena jamur ini sangat menarik, warnanya sangat menarik. Apalagi kalau kita lihat warna-warni dari jamur, dari kuning, merah, dan lain sebagainya, banyak kita temukan di hutan. Dan yang lainnya untuk pendidikan dan penelitian. Walaupun banyak kita tahu bahwa jamur liar itu bergizi tinggi dan lezat, namun sangat diperlukan kehati-hatian. Ini juga mungkin kemarin juga sudah disampaikan oleh Pak Nyoman, terutama yang terkait dengan jamur beracun. Karena akibat yang ditimbulkannya dapat menimbulkan penyakit yang serius, bahkan menimbulkan kematian. Oleh karena itu, sangat penting dalam berburu jamur itu dengan orang yang sangat berpengalaman dalam identifikasi jamur yang dapat dimakan dan yang beracun. Jadi dalam hal ini mungkin seorang mikologi sangat penting ada di sini. Kita harus memahami ini. Kemudian perlu penduduk setempat. Jadi kalau kita hunting lapangan atau kita melakukan penelitian ke lapangan, kita perlu membawa di samping mungkin ada guide dari BKSDA, tapi penting kita membawa orang penduduk setempat karena mereka yang tahu banget mana jamur itu boleh dimakan dan mana yang tidak boleh dimakan. Dan tentunya punya pengalaman pengenalan lapangan jamur, itu penting. Beracun atau tidak, jadi khawatirkan ketemu jamur langsung dicicipin ya, sangat berbahaya apalagi kalau di lapangan dilakukan. Nah, ini ada beberapa pernyataan yang salah tentang jamur. Ini mungkin kita kadang-kadang salah memahami, dan saya dulunya juga sempat salah dalam hal ini. Karena dari literatur masih disampaikan misalnya menggunakan dipotong dengan sendok atau dengan menggunakan pisau terjadi perubahan warna, itu beracun. Padahal bisa sebaliknya, bahkan yang kita rasakan itu aman, dia tidak memperlihatkan perubahan warna. Kemudian jika dikupas bisa memakannya. Dan bisa saja komponen yang beracun itu bukan ada di kulit luarnya, tetapi ada di bagian dalamnya. Dan jamur yang tumbuh di kayu dapat dimakan. Padahal banyak jamur, walaupun secara umum jamur-jamur yang tumbuh di kayu yang banyak dimakan, misalnya Pleurotus, Lentinus, itu bisa dimakan, itu habitatnya adalah kayu, terutama kayu yang sudah mati atau tampilan di kayu mati. Tapi ada beberapa seperti Poliota. Poliota itu beracun, itu tidak boleh dimakan, dan banyak jenis lainnya. Kemudian jamur yang dimakan serangga atau dimakan hewan aman untuk dimakan, itu suatu pernyataan yang salah juga. Walaupun memang kenyataan di lapangan, misalnya kita melihat ada Pleurotus sebelum, kalau dia sudah mekar, kita seperti kejar-kejaran dengan si serangga, karena pada saat kita ingin memoto, di sana sudah banyak serangganya. Tapi mungkin saya juga pernah menemukan Amanita, itu serangga juga ada. Kalau kita berpatokan ini aman, berarti kita sudah salah kaprah. Kemudian semua jamur tumbuh di padang rumput aman untuk dimakan. Ini juga tidak semua, walaupun kita tahu misalnya Agaricus ada di banyak di lahan di padang rumput ya. Tapi Amanita atau Microlepiota itu sering kita temukan ada di situ. Semua jamur putih aman dimakan, itu juga salah karena kita tahu sendiri banyak justru jamur yang berwarna putih itu justru yang mematikan, yang berbahaya. Itu salah satu Amanita juga yang berwarna putih yang sangat beracun. Kemudian jamur beracun dapat didetoksifikasi dengan pratanak atau dengan direbus atau dikukus, pengeringan atau pengawetan, itu juga sangat pernyataan yang salah. Jadi kuncinya di sini harus orang yang paham betul dengan jamur dan penduduk setempat itu sebagai kunci. Jadi kita jangan salah dalam dalam memahaminya. Kemudian
kenapa jamur disukain. Ini pemaparan yang cukup lengkap sudah disampaikan oleh Pak Nyoman, karena kandungan proteinnya, vitamin, mineral, serat yang tinggi dan rendah atau tanpa lemak dan kolesterol. Makanya sering dikatakan bahwa jamur itu non-kolesterol, aman bagi mereka yang mengidap penyakit kolesterol. Kemudian telah digunakan dalam pengobatan tradisional selama ribuan tahun dan dianggap sebagai neutral sensitical. Kemudian dianggap juga sebagai makanan terapeutik yang memiliki sifat anti-karsinogenik, anti-kolesterolemik, antivirus, dan juga sifat profilaksisnya yang berkaitan dengan penyakit jantung koroner dan hipertensi. Dan ini sudah dibuktikan dengan banyak penelitian. Kemudian dia kaya akan berbagai zat bioaktif, apakah antibakteri, anti jamur, antivirus, antiparasit, antioksidan, dan lain sebagainya, yang sudah banyak, baik penelitian di luar maupun di Indonesia sudah banyak mengkaji ini. Jadi banyak sekali potensi dari jamur. Kemudian mungkin aspek nutrisi, di sini saya sampaikan misalnya protein, dia mengandung banyak asam amino, asam leusin, valin, glutamin, glutamat, dan aspartat, itu merupakan asam amino yang paling tinggi ditemukan pada jamur. Dia rendah lemak dari 20-30 gram. Bahan keringnya hanya mengandung 2% linoleat, oleat, dan flamitat, malahan tidak ditemukan. Tapi dia banyak mengandung asam lemak tak jenuh yang sangat baik bagi dalam pengurangan kolesterol sabun. Kemudian sterol utama diproduksi oleh jamur dapat dimakan adalah sterol yang menunjukkan sifat antioksidan. Di samping itu, kandungan abunya banyak mengandung mineral seperti kalium, fosfor, magnesium, kalsium, tembaga, besi, dan zinc. Boroida juga banyak ditemukan dalam porsi yang tinggi, kemudian kitin, glikogen, trehalosa, dan manitol. Selain itu jamur juga mengandung serat, glukan, hemisulosa, dan zat pektin. Selain itu juga mengandung glukosa, manitol, dan trehalosa yang berlimpah, namun dia rendah glukosa dan sukrosa. Jamur juga merupakan sumber vitamin. Berbagai jenis vitamin bisa kita temukan di jamur. Kemudian jamur juga merupakan satu-satunya sumber makanan non-animal yang mengandung vitamin D yang sangat baik untuk vegetarian. Bahkan jamur liar itu kandungan sumber vitamin D2-nya itu malahan sangat baik dan banyak, yang biasanya tidak ditemukan pada jamur budidaya. Ini adalah ada 8 kawasan yang menjadi sumber data saya terkait dengan jamur pangan yang sudah saya lakukan, dan memang secara keseluruhan belum menyeluruh untuk daerah Sumatera, ini masih dalam pengkajian lebih lanjut. Jadi kawasan-kawasan di Lembah Anai, kawasan di Cagar Alam Batang Palukuh yang terkenal dengan rafflesianya, kawasan hutan lindung di Kedah dan di Ketambe, Gunung Leuser Aceh. Kemudian hutan lindung di Gunung Singgalang, Gunung Merapi, ini ada di Sumatera Barat. Kemudian kawasan Suaka Margasatwa, Bukit Rimbang, Bukit Baling di Riau, dan Cagar Alam Maninjau. Ini 8 kawasan yang baru saya jajaki. Nah, ini seperti secara umum apa yang dilakukan kalau kita sampling di lapangan, mungkin terutama bagi mereka-mereka yang baru menggeluti jamur, tentunya pertama kita lihat dulu lokasi yang akan kita jelajahin atau yang akan kita sampling jamurnya. Tentunya di sana kita lihat kondisi lapangannya, areanya, bagaimana kita sampling di lapangan supaya terwakilin. Kemudian kalau kita temukan jamur, kita amatin tubuh buahnya, tentunya perlu dicatat bagaimana warna saat di lapangan, perlu difoto, dan karakteristik lapangannya perlu
kemudian perlu kita lakukan koleksi, apalagi untuk jenis yang belum kita kenal sama sekali, dan terutama untuk jenis yang berpotensi, dalam hal ini potensi pangan, supaya bisa dikembangkan, karena kita tahu kalau mengambil jamur secara terus-menerus juga akan merusak, dan juga jamur itu tidak setiap saat ada. Jadi kalau memungkinkan untuk dibudidayakan, dilakukan isolasi terhadap tujuannya. Atau untuk tujuan lain, seperti yang saya kembangkan sekarang ini terkait dengan mikroremediasi, menggunakan jamur makro itu juga harus diisolasi tubuh buahnya. Kemudian dilakukan identifikasi, dan bagi yang potensi ini biasanya kami di Fakultas Biologi Universitas Nasional itu melakukan budidaya. Ini sebagai contoh, salah satu contoh jamur yang kita budidayakan, kebetulan dia adalah Pleurotus pink yang dibudidayakan mulai dari isolasi tubuh buahnya, dibuat bibit F1 dan F2-nya, kemudian ditanam di dalam backlog, kemudian dilakukan pemanenan. Kadang-kadang kita mendapatkan jamur-jamur itu malahan pada saat ditumbuhkan, memang di lapangan kita dapatkan kecil, tapi kalau kita bisa mengisolasinya dengan baik, didapatkan isolat yang baik, tidak terkontaminasi, dan dilakukan budidaya, kita menghasilkan suatu produk yang cukup bagus. Nah, sebagai sumber acuan saya dalam mengidentifikasi jamur ini dimakan atau tidak, karena tadi saya katakan bahwa saya juga melakukan survei di pasar, ternyata kalau di daerah Sumatera itu, masyarakatnya tidak ada, mungkin apa, ada masyarakat pedalaman yang menggunakan, tetapi tidak dijual di pasar-pasar, pasar lokal tidak dijual. Jadi adanya diskusi dengan penduduk setempat, dia memakan tapi itu tidak banyak. Rata-rata mereka memanfaatkan hanya jamur gerigit, schizopilum, jamur kuping, atau jamur tiram. Namun sebagai acuan saya itu adalah dari penelitian saya di daerah Kalimantan. Di Kalimantan penduduk suku anak dalam itu biasanya kalau sore-sore itu dia ngambil jamur dan menjualnya di pasar. Jadi kalau kita ke pasar, kita menemukan jamur-jamur yang ada di alam yang dia makan. Dari situ kita tahu apakah jamur ini bisa dimakan atau tidak. Selain dari itu, mungkin dari sumber literatur. Nah, dari sumber literatur yang banyak menggunakan jamur ini, terutama literatur dari luar ya. Kalau dari Indonesia mungkin tidak, belum terlalu banyak. Atau dari jurnal. Dan beberapa buku yang saya jadikan sebagai buku identifikasi untuk mendapatkan jamur, jenis jamur, walaupun sangat terbatas sebenarnya, karena saya belum terlalu jauh, mungkin nanti mohon koreksi kalau ada Mbak Atik di sini sebagai pakar taksonominya. Baik, ini adalah data yang saya peroleh dari 8 kawasan. Secara umum, jamur yang ditemukan di Sumatera dari 8 kawasan terbanyak saya temukan di daerah Ketambe. Namun, kalau dilihat dari jamur yang berpotensi sebagai bahan pangan, itu paling banyak saya temukan di Cagar Alam Maninjau, setelah itu di Suaka Alam Bukit Rimbang Bukit Baling Riau, dan baru Ketambe. Nah, ini sangat beralasan kenapa ini tinggi, karena ini hutannya sangat subur. Dan di daerahnya sungai yang mengalir dan juga danau. Ini sangat subur dan hutan tropis yang sangat subur, sangat rawan kalau kita katakan. Apalagi jamur-jamur pangan banyak tumbuh di daerah-daerah yang teduh. Nah, begitu juga Riau juga lumayan karena sini dialir oleh sungai Sia, karena daerah situ daerah aliran sungai. Dan Ketambe luas, tetapi di situ banyak perbukitan. Walaupun beberapa hutannya masih subur gitu, tapi banyak batu cadas banyak. Makanya yang banyak justru dari kelompok Polyporus. Nah, ini sebaran dari jamur yang saya peroleh, dan secara umum Auricularia itu hampir ditemukan di setiap lokasi. Marasmius karena sebagai jamur yang banyak ada di dasar atau di lantai di hutan itu juga sering ditemukan. Tapi jenis yang lain tidak selalu ada di setiap saya pengambilan sampel.
Nah, ini beberapa contoh jamur yang saya temukan. Pertama dari Agaricus. Agaricus saya temukan satu jenis di sini, Agaricus SP, saya belum berani menunjukkan spesiesnya apa. Nah, ciri yang utama pada Agaricus ini mungkin kita bisa lihat dari tubuh buahnya. Tubuh buahnya bentuknya payung, dia juga ada payung, ada tudungnya, ada tangkai, kemudian ada cincin. Cincin ini pencirikan dari Agaricus dan juga insang. Insangnya biasanya bebas, warnanya mungkin awalnya agak kemerah-merahan, kemudian berwarna gelap. Ini salah satu contoh yang saya temukan di lapangan. Kemudian yang berikutnya adalah jamur kuping. Ya. Jamur kuping ada 4 jenis yang saya temukan. Sebenarnya dari data yang diperoleh, memang kuping ini hampir di setiap lokasi ada. Beberapa yang jamur kuping ini ciri khasnya itu karena dia merupakan kelompok jellyfungi, kenyal. Ya, dia kenyal, tapi kalau kering itu dia keras. Kemudian juga perbedaannya bisa dilihat dari ketebalan dari tubuh buahnya ini, seperti Auricularia auriculatude dibandingkan dengan Auricularia polytrica. Kalau ini dia memang lebih agak lebih tebal. Sementara saya juga melihat Auricularia SP ini sangat tipis, ini banyak tersebar dan tipis sekali. Dan untuk delicata itu khas dengan bagian bawah dari tubuh buahnya, di mana ditemukan porinya, porisnya ini, itu biasanya berkerut. Dan tubuh buahnya itu lebih tebal dibandingkan dengan Auricularia auricula. Dan untuk polytrica itu biasanya lebih lebih keras dia dan berbulu. Kemudian yang lainnya boletus, saya menemukan satu jenis boletus di situ. Karena ciri khas boletus terutama dari pori yang ada pada bagian bawah tubuhnya, kemudian dia tangkai dan bagian bawah dari tangkainya itu agak menunjuk ke bawah. Kemudian dia punya daging buah, bila dipotong akan berubah warna menjadi biru. Itu merupakan hasil observasi dari asam proteinik seperti paredantik, ceramik, dan asam atropenik. Ini contoh dari boletus yang saya temukan. Ini saya temukan di kawasan hutan cagar alam Lembahan Nai. Itu biasanya dia ada di sekitar akar. Nah, itu ada pohon pinus. Di sekitar akar pohon itu saya banyak temukan ini bersama dengan polytellus. Ini ciri khas bisa ditemukan dari bentuk tudungnya yang kemudian tangkai dan dia berdaging dan pori pada bagian bawahnya. Biasanya tangkainya sentral, tebal, dan meruncing ke bagian bawahnya. Kalau kita cabut itu dia meruncing ke bagian bawah. Ini sangat khas sekali untuk boletus. Kemudian yang masih satu suku dengan boletus, saya temukan boletales, itu tidak jauh dari boletus. Cuma perbedaannya di sini, kalau boletus kita temukan ada di tanah, sementara boletelus itu ada pada ranting, pada pohon yang sudah mati. Dia sama-sama punya pori pada bagian bawahnya, tapi porinya lebih kasar. Permukaan atas dari boletelus ini kasar, ada dia ditutupi dengan jumbai rambut atau ornamen yang seperti kutil yang warnanya awalnya merah dan setelah tua itu akan berwarna kehitaman, jadi merah kehitaman. Kemudian pada bagian bawah tudung itu kuning dengan pori yang kelihatan sangat kasar dan ditutupin oleh lapisan parsial pada bagian tubuh. Kemudian Pocaena, Pocaena juga kita sudah kenal betul Pocaena karena bentuknya yang khas seperti mangkok, membeda dengan boletus atau agaricus tadi, dia masuk ke dalam kelompok Ascomycota. Mungkin cerita tentang ini sudah dijelaskan juga sama Ivan kemarin, apa ciri dari Ascomycota, apa ciri dari Basidiomycota. Saprophyte pada batang dan kayu yang sudah mati, di
ciri ikan dengan tubuh buah berbentuk cangkir, permukaan dalam atau potasium berwarna cerah kuning kemerahan memudar setelah mengering. Ini beberapa yang saya temukan, ada Coccaena spiosa yang dicirikan dengan pinggiran mangkok dengan rambut yang halus. Kemudian warnanya orange kekuningan sampai coklat keabu-abuan atau coklat pucat. Kemudian Coccaena tricholoma ini khas perbedaannya dengan spiosa ya, terutama dia punya rambut atau trichome yang sangat kasar di permukaan ini, mulai dari pinggir dan juga ke permukaan. Dan sangat mudah diraba. Ini khas sekali bentuknya perbedaannya. Dan ini lebih halus pinggiran walaupun ada rambutnya, dia lebih halus. Jadi nah, tiga contoh Coccaena yang kita temukan di kawasan. Kemudian yang lain, dan selama saya lakukan penelitian baru saya temukan di satu tempat ini di Lembah Anai, itu dia ada di sekitar pohon ya, sepertinya ini diduga adalah mikoriza, ada di bawah akar berdekatan dengan agaricus. Waktu itu saya temukan bersama agaricus, ada juga musula di situ, yang disebut dengan Cantharellus. Ini kemungkinan Cantharellus sibarius, karena saya coba identifikasi, cuman saya tidak yakin apakah dia ini sibarius atau tidak. Dia tumbuh, ya, tubuh buahnya berbentuk hampir menyerupai trompet atau cembung. Mendatar sampai mencekung, biasanya tertekan pada bagian dalamnya. Warnanya kuning hingga kuning orange. Dan mempunyai insang yang lebih dikenal kalau dari literatur disebut dengan insang palsu. Karena dia menempel erat pada bagian tudung dan ke bagian tangkai. Dan saya coba ambil jejak sporanya, memang jejak sporanya itu tipis keputihan, sangat sedikit sekali kita dapatkan. Aromanya sangat menarik ya, karena ini kalau kita baca literatur ini sangat merupakan makanan yang cukup enak. Kemudian yang lainnya Calpatia itu berasal dari istilah calvus, itu berarti botak, calvaria yang itu seperti tengkorak. Dikenal dengan jamur football, ya, atau seperti bola ya. Dan bulunya itu masuk ke dalam Lycopodales. Tapi saya nggak berani bicara banyak tentang taksonomi, nanti salah. Kemudian sebagian besar spesies dari Calpatia dapat dimakan ketika muda. Tapi kalau sudah tua warnanya sudah coklat, malahan sudah apa sporanya itu sudah lepas gitu. Jadi saat mudanya sebagian dimakan, tapi ingat ada jenis yang tidak boleh dimakan, itu adalah Calpatia commosa. Berikutnya Clavulina. Ini juga dari literatur disampaikan bahwa dia itu dimakan, tapi saya belum menemukan di Indonesia orang yang memakan ini. Karena daging buahnya itu cukup rapuh dan belum juga laporan yang mengatakan ini beracun. Jadi ciri khasnya jamur ini seperti karang. Seperti karang, dia hidup terestrial di sekitar akar, biasanya tumbuh sendiri atau berkelompok. Jadi bercabang-cabang. Warnanya, kebetulan yang saya lihat di sini adalah warnanya kuning, namun jenis-jenis lain, macam-macam warnanya di daerah lain, itu ada yang berwarna putih, ada yang berwarna oranye, ya macam-macam warnanya sangat menarik. Kemudian entoloma itu subproterestrial, itu biasanya di dekomposer di lantai atau mungkin sebagai mikoriza. Dan ini yang dibedakan dari Proteus, saya juga menemukan Proteus, kalau untuk entoloma dia punya insang yang melekat ke batangnya. Tapi kalau di sini mungkin enggak perlu terlalu terlihat, sementara untuk Proteus itu punya insang tetapi dia bebas insangnya, tidak melekat ke batang. Kemudian yang lain, ini Philobolus, mungkin sepintas kalau dari jauh kita anggap itu adalah Misena. Ya, tapi kalau kita dekatin, khasnya itu ada pori atau lubang pada bagian bawah dari tubuh. Ya, itu ciri khas dari Philobolus. Dan dia tumbuh pada kayu yang sudah lapuk, pada bagian bawahnya ditemukan pori, bentuk dari tubuh buahnya itu cembung, dan biasanya lunak, ya, martinya halus.
di lapangan sering ditemukan, tapi saya, apakah ini masih manipularis dengan warna yang sangat bervariasi? Ada yang warna tudungnya itu kemerahan, ada yang kekuningan, ada yang putih polos, dan ada yang kecoklatan. Jadi beberapa wilayah itu masih mengatakan itu manipularis. Ya. Kemudian hidrosibe ini sangat menarik. Warna-warni di lapangan kita temukan, warnanya cerah, cuman ciri khasnya itu di bagian tudung itu kita temukan ada lapisan lilin. Lapisan lilin pada bagian tudungnya, dan biasanya kadang-kadang kita temukan dia itu sendiri atau mengelompok. Warnanya macam-macam, saya temukan ada yang berwarna kuning, ada yang variasi kuning, ada putih pada bagian pinggirnya, dan merah. Nah, jamur ini di Kalimantan itu malah dicari, dimakan oleh penduduk setempat. Itu mereka cari dan mereka makan. Ya, sporanya kalau kita bikin jejak spora warnanya putih. Kemudian Lycopodon merupakan saprosteria, tumbuh soliter atau berkelompok di sekitar pohon yang besar atau mungkin juga bersifat mikoriza. Tubuh buah berbentuk seperti buah pir. Buah pir yang terbalik ya, dengan dasar steril yang cukup menonjol dan bagian atas yang agak bundar sampai agak rata ditutupi dengan duri berbentuk kerucut. Warna keputihan dan kecoklatan pucat saat muda menjadi kecoklatan setelah tua. Jadi setelah tua dan nanti sporanya akan lepas di sini, dan biasanya jamur ini dimakan pada saat masih muda. Dan pada bagian bawah dari akarnya akan kita temukan adanya rhizophore, sebangsa sejenis akar ya, menempel pada saat dia menempel pada substratnya. Kemudian yang lainnya lentinus. Ini lentinus sama semua, hampir di semua lokasi ditemukan karena lentinus, dan juga kita bisa temukan dari tempat yang naungan atau intens cahayanya tinggi sampai ke daerah yang intens cahayanya rendah, itu banyak sekali karena dia bersifat xerofik dan tahan lama. Jadi kita tidak khawatir kalau hari ini kita ketemu lentinus, kita nggak sempat identifikasi, datang besok nggak ada masalah. Sementara kalau jamur-jamur lain kita harus ketemu hari itu, harus lanjut dilakukan identifikasi. Tekstur saat muda liat dan saat kering itu keras. Biasanya penduduk memanfaatkan ini untuk jenis yang masih muda. Pengalaman di daerah ujung kulon itu disebut dengan jamur padali, karena dia tumbuh di pohon yang disebut dengan pohon padali. Jadi masyarakat di situ pada musim-musim hujan dia pasti datang ke hutan mencari ini dan menjual. Jadi lumayan, jadi satu kantong dia jual waktu 2 tahun yang lalu itu masih 10.000. Jadi sekilo itu bisa dapat 8 sampai 10 kantong. Ya. Kemudian memiliki lamele dekuren dan sporanya elipsoid sampai silindris. Banyak jenis yang kita temukan dari yang sayur kaju, kemudian yang suorolusus, kemudian ada satu jenis saya masih sebutnya SP. Ya. Kemudian saya temukan satu jenis di daerah Rimbang Bali, Riau, itu ukurannya besar sekali. Nah, dan dari karakter yang ada, ini menunjukkan adalah lentinus. Dilihat dari kedudukan daripada lamelanya, tangkainya, kemudian sporanya. Namun saya, tapi dari ukuran luar biasa, dia sampai ini ada penggaris di bawah, malahan melebihi dari penggaris itu 30 cm ya. Lebih dari 30 cm. Sangat besar saya temukan di lapangan. Saya pikir dia tumbuh dari tanah, ternyata di dalam itu ada kayu yang sudah lapuk, dia nempel di situ. Dan sama lihat seperti lentinus pada umumnya. Kemudian marasmelus, ini juga marasmelus banyak jenisnya. Mungkin yang lebih paham ini Bu Ati, karena ini jurusan beliau banget, penelitian beliau banget. Ini banyak jenis dan beberapa ternyata dimakan oleh masyarakat. Ini saya tahu dia dimakan masyarakat waktu di Kalimantan itu dicampur dengan yang lain. Jadi jenis jamur-jamur putih di situ ada marasmius, malah di situ ada pleurotus, mereka campur semua. Loh, ini kok ada semua, ada terpisah. Ternyata ini jamur ini bisa dimakan, walaupun mungkin tangkainya agak kenyal ya. Biasanya tangkainya dibuang, yang dimakan adalah tubuh buahnya.
banyak jenis yang ditemukan di lapangan. Kemudian ini satu morcella, saya hanya ketemu satu dan di satu lokasi, memang agak sulit saya mendapatkannya. Ini dikenal juga dengan jamur guci, jamur spon atau morel. Itu salah satu jamur yang paling dikenal dari 10 jenis jamur edible. Jadi jamur yang paling enak dan memang agak susah mendapatkannya. Tudungnya berbentuk kerucut dengan permukaan terlihat jelas berbentuk sarang lebah dengan rongga-rongga yang ada di kelilingnya. Bagian dalam kalau kita potong itu berongga. Namun perlu diingat ada beberapa jamur yang menyerupai morel yang beracun yang disebut dengan morel palsu atau fals, itu terutama dari genus Gyromitra. Jadi harus hati-hati dalam mengident jamur, terutama untuk morcella kalau kita temukan di lapangan. Kemudian Odemansella ini sangat khas cirinya, terutama akan kelihatan sekali pada saat tubuh buahnya masih muda atau fase kuncupnya. Itu kelihatan ada lapisan lendir di permukaannya, seperti ada tetesan di atasnya. Selama di lapangan tuh saya menemukan dua jenis, jadi marginnya ciri dari jamur ini cembung, ya tudung cembung lalu rata setelah dia sejalan dengan usianya. Marginnya tipis hampir melekuk. Ini biasanya warna putih pucat keabu-abuan ketika muda menjadi lebih putih dan ditutupi dengan membran semi transparan dan berlendir yang ada pada permukaan tudung. Tangkai silinder, ramping, dan biasanya kalau kita temukan di lapangan itu tangkainya itu seperti melengkung ke dalam substratnya. Terutama dia menghidup di kayu yang sudah lapuk dan dengan rizomov yang tebal. Biasanya tangkainya itu lebih keras. Sementara tubuh buahnya atau tudungnya ini lebih lunak. Ada dua jenis, yang satu tadi Odemansella mucida. Ciri khasnya memang kilat dan dia lebih halus ya. Kemudian yang berikutnya Canarii, itu permukaannya lebih kasar. Lanjut Panus, walaupun beberapa literatur belum menegaskan ini dimakan atau tidak, tapi beberapa penduduk waktu itu di Rimbang Bali itu dia mengatakan dimakan tapi yang sangat mudanya. Ada satu literatur juga menyebutkannya sebagai edible. Walaupun kalau kita lihat dia itu emang keras sih, lebih keras daripada lentinus dan ada bumbunya itu yang tidak menarik. Tapi mudanya masih bisa dinikmatin. Seperti kita makan schizopilum itu kan agak keras-keras gitu. Jadi masyarakat masih menggunakannya, makanya saya masukkan ke bagian jamur yang bisa dimakan. Tubuh buah terutama pada tudung berbulu padat. Dan warna bervariasi, ada yang ungu, kemerahan, coklat oranye. Bertangkai pendek sampai tidak bertangkai dan lamelanya keputihan. Ini beberapa jenis, ada Panus fasciatus, ada jenis Panus lain dan ini lebih keras. Yang berikutnya Palus. Palus selama di lapangan saya baru menemukan dua jenis tapi yang sudah kita kenal itu adalah indicus, Palus indicus, yang awalnya ini disebut dengan dictyocoron. Dan biasanya dikenal dengan bambu mushroom atau bambu humus karena banyak kita temukan di bawah pohon bambu. Atau di Indonesia lebih dikenal dengan jamur tudung penganten karena ada kerudungnya yang seperti apa ya, tirai penganten ya. Nah, yang biasa muncul jaringan ini muncul dari tubuh buah dari bagian atas atau yang disebut dengan dari kepalanya atau tubuh jamur, dia muncul ke bawah memanjang sepanjang tangkainya. Dan bagian ujungnya berbentuk mirip kerucut warna coklat hijauan dan berlendir. Lendir ini memiliki bau yang dapat menarik serangga. Makanya kalau kita ketemu jamur ini sering kita menemukan serangga di sini dan baunya sangat menyengat. Tadinya saya pikir ini tidak bisa dimakan, dari literatur ternyata ini sangat enak dan sudah dibudidayakan. Tapi yang dimakan itu adalah bagian dari tangkainya.
ini adalah kalau kita lihat di lapangan, kebetulan saya menemukan siklusnya mulai dari bentuk masih bulat, belum berkembang, kemudian dibelah bagian dalamnya, saya lihat, dan perkembangan sampai membentuk ini saya tunggu biasanya lebih kurang 3 hari, sempurna itu udah seminggu baru ketemu, sampai terbentuk palus yang sempurna, tubuh buah yang sempurna dengan kerudungnya. Kemudian Pleurotus yang umum, dan kita sudah mengenal ini, dan ini sudah banyak dibudidayakan, di lapangan juga sudah banyak, dan masyarakat rata-rata sudah tahu untuk Pleurotus ini, yang dikenal dengan jamur tiram atau oyster mushroom, dicirikan dengan bentuk yang seperti tiram, tangkai atau stipenya menempel pada tudung secara lateral, walaupun kadang-kadang kalau di lapangan dia menutup ini agak sulit kita membedakannya. Nah, banyak jenis sebenarnya, dan itu juga penamaan. Jadi beberapa buku jamur tiram ini disebut dengan Ostreatus, Pleurotus Ostreatus, namun kalau kita lihat literatur, Ostreatus itu warnanya coklat. Ini mungkin para pakar taksonomi mungkin yang akan melihatnya lebih jauh lagi. Dan variasi bentuknya di lapangan sangat beragam, dari yang tebal, yang tipis, ada yang tumbuhnya mengerombol banyak, ada yang tumbuhnya satu-satu. Itu sering ditemukan di lapangan. Seperti ini tebal, tangkainya tebal, sementara ini kecil, karena mungkin terlalu banyak, jadi kelihatannya kecil. Ini jenis lain yang juga ditemukan, ada Cystidiosus, yang disebut dengan tiram coklat. Ini juga sudah saya sempat budidayakan, dan ini Pleurotus flabellatus yang tiram merah. Memang di lapangan tuh kadang-kadang warna merahnya nggak begitu jelas, tapi setelah kita lakukan budidaya di lab, itu warna merahnya lebih jelas kelihatan. Selanjutnya Polyporus, walaupun secara umum Polyporus lebih banyak berpotensi sebagai bahan obat, namun ada beberapa di antaranya, terutama Polyporus yang berwarna putih. Nah, ciri khas dari Polyporus ini adanya pori pada bagian bawah daripada tubuhnya, dan porinya kasar. Jadi kok porinya lebih kasar-kasar. Banyak jenis saya temukan di lapangan dari Polyporus ini. Kemudian Russula, sebenarnya banyak jenis Russula yang saya temukan. Yang tadi saya katakan bersamaan dengan Boletus, kemudian bersamaan dengan Hunterolus, saya juga temukan Russula. Biasanya di sekitar pohon, di sekitar pohon pinus, itu banyak ditemukan ada Russula, tapi dikhawatirkan karena identifikasinya sangat sulit. Dan dikhawatirkan jenis-jenis yang ada itu beracun, ya, karena satu jenis yang kita sudah kenal sangat beracun dari Russula ini. Walaupun secara umum dikatakan Russula tidak beracun, hanya beberapa jenis yang beracun. Nah, salah satu saya di sini yang saya temukan yang sudah dimanfaatkan oleh masyarakat. Kemudian juga ini Russula yang ditemukan di lokasi penelitian. Schizopilum, ini kita sudah kenal sekali dengan Schizopilum, banyak ditemukan, bahkan gak usah ke hutan pun kita bisa ketemu Schizopilum. Di Jakarta kita banyak temukan, walaupun daerahnya panas, itu banyak sekali. Ciri utama yang ada pada Schizopilum, tubuh buah bergelombang berbentuk seperti kipas. Biasanya kenyal dan dapat dimakan. Mungkin untuk daerah-daerah tertentu dia biasa mengkonsumsi dari Schizopilum, apakah dibikin tumis atau mungkin bakwan, tapi lumayan enak, saya juga pernah mencobanya. Kemudian Scleroderma, walaupun beberapa buku mengatakan Scleroderma ini beracun, namun Scleroderma yang masih muda, terutama yang dimakan itu adalah glebanya, eksodermnya dibuang. Dia punya ciri, biasanya hidup terisolia sebagai mikorrhiza, mempunyai peridium atau dinding luar yang halus atau dengan butil. Jadi ada yang kasar, sangat tebal dan kuat, bagian dalam lunak yang disebut dengan gleba. Ya, ini yang biasa dimanfaatkan sebagai makanan, dan kulit luarnya ini yang dibuang. Nah, satu jenis yang sering ditemukan di Indonesia itu adalah
Scleroderma citrinum itu hampir sering kita temukan ada di Indonesia. Teramitomyces mungkin kemarin sudah banyak dibahas oleh Mas Anwar ya, Khaira Anwar ya, yang tentang termit, bagaimana termit itu membentuk rumah dan lain sebagainya. Karena termit ini merupakan makanan yang sangat enak ya, dan budidayanya mungkin sulit. Saya sudah mencoba baru sampai F1, tapi untuk tahap lebih lanjut saya tidak mendapatkan hasil lebih buahnya. Itu termit adalah jamur yang bersimbiosis dengan rayap dari subfamili Macrothermitidae, famili Termitidae. Tubuh buah berbentuk payung yang terdiri dari pilus, stipe, dan pseudoriza. Pseudorizanya yang panjang sekali bisa mencapai 1 meter. Kemarin disampaikan bahwa selama ini saya mencabut nggak sampai ke bawah. Memang agak masih jauh, masih panjang ke bawah. Dan setiap kita temukan di lapangan selalu daerah di sekitar itu gembur. Karena di sini ada termitnya. Nah, kesulitan dalam isolasi sering kita buka tubuh buahnya, terutama bagian tangkainya itu sudah ada termitnya, ada serangganya di situ. Itu yang menyebabkan jamur ini sulit untuk diisolasi. Jadi harus sabar kita dalam isolasi. Ya. Sering terjadi kontaminasi. Kemudian yang lainnya, Tremella, yang dikenal juga dengan jeli fungi, ini sangat enak. Dan jamur ini banyak di supermarket dijual, tapi dalam bentuk kering. Mungkin di Indonesia katanya sudah ada yang membudidayakan. Dan saya sudah mencoba membuat bibitnya, sebenarnya belum sampai ke tahap budidaya. Cukup bagus pertumbuhannya. Dia memiliki basidiokarp atau tubuh buah yang berbentuk rumbai-rumbai, tidak beraturan, seperti agar. Warnanya bening, tapi ada beberapa jenis dari Tremella itu yang warnanya kuning atau orange. Nah, satu jenis yang sering kita temukan itu adalah fusiformis yang sudah banyak atau yang dijual di pasaran dari jenis ini. Lanjutnya, yang terakhir itu adalah Volvarella volvacea. Ini khas sekali cirinya dengan adanya volva, tapi dia tidak punya cincin. Berbeda dengan Amanita. Amanita ada volva, ada cincinnya. Jadi memiliki volva di pangkal mata. Insang awalnya berwarna putih, dan setelah tua menjadi berwarna merah muda. Ini khas. Nah, ini bedanya dengan dengan Amanita ya, dari sporanya dan juga pangkalnya. Dapat dibedakan dari Amanita yang juga memiliki volva, tetapi insang dan jejak spora putih dan sering memiliki cincin. Amanita ada cincinnya, sementara pada Volvarella, Volvacea ini tidak. Dan ciri khasnya itu ada volva pada Volvarella. Satu jenis yang sudah dikenal ditemukan di Indonesia adalah Volvarella, Volvacea. Ini yang saya temukan di lapangan jenis ini. Kebetulan ini ditemukan tumbuh pada tumpukan limbah dari jagung. Ini banyak ditemukan di daerah Aceh, di Ketambe ya, di Ketambe seperti itu. Ini mungkin sedikit tentang olahan jamur yang ini saya cari dari Google ya, karena seperti apa sih yang sudah diolah. Tapi yang pengalaman yang langsung itu untuk Scleroderma di daerah Panis, ujung kulon, mereka menjadikan sate. Mereka kupas, kemudian mereka tusuk dan dibakar. Katanya itu enak sekali. Sementara di daerah lain sudah ada yang digoreng, digonseng pedas, ditumis, di sate ini yang pernah saya rasakan, kemudian dibikin batok, digoreng balur tepung kayak kita bikin sosis, rasanya seperti sosis goreng tapi seperti bikin tempe ditepungin, dipepes di sayur bening, digoreng pakai cabai. Kemudian termit itu dipepes, ini memang enak sekali, saya pernah mencobanya, enak rasanya, gurih. Mungkin kalau saya sih jujur lebih enak dibanding kita makan ayam ya, makan termit lebih aman juga. Bisa dipepes, bisa ditumis atau disup. Kita tidak perlu lagi menambahkan penyedap rasa karena jamur sendiri sudah rasanya sudah enak.
Baiknya palus yang di luar sudah mulai dibudidayakan, ternyata tangkai ini dikeringkan, biasanya kita bisa temukan di restoran. Ini schizophyllum yang diolah menjadi bawang, ditumis. Ini saya sudah pernah mencoba, sudah pernah menumisnya. Lumayan enak, cuman kita harus sabar karena dia apa namanya bagian tangkai ini walaupun dia kenyal tapi ini lebih keras. Jadi membuang ini kita harus lebih sabar. Mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan. Mohon maaf kalau ada penyampaian yang belum berkenan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bu Nilam. Satu jam ya. Mungkin nanti kita punya waktu diskusi lebih panjang. Jadi. Baik. Mungkin kita langsung ke pembicara kedua. Jadi nanti diskusinya di akhir ya Bu ya. Setengah jam terakhir. Bisa stop sharingnya Bu ya. Sembari Bu Sufeni, apakah sudah siap? Bu Feni, halo. Oke, halo. Sudah kedengaran kah? On kan videonya sebaiknya. Oke, sebentar. Oke. Oke. Sebentar. Ya, silakan Bu. Kemudian Bapak Ibu silakan jika ada pertanyaan di ketikan di kolom chat di Zoom. Kemudian juga di YouTube akan kami pantau. Ya, tapi mana masih. Sebentar Mas Iwan. Menunggu Ivan. Ini menyiapkan bahan presentasinya ya, tidak apa-apa Bu. Saat ini sudah hadir 47 peserta. Monggo kepada Bapak Ibu yang ingin bergabung kembali silakan, mungkin teman-temannya rekan kerja atau siapa saja yang tertarik untuk mengetahui keragaman jamur pangan nih, jamur pangan liar di Sumatera dan di Papua. Kalau awal jaya bayar nggak bisa karena antar barang yang terima nanti yang menarik. Sebentar Mas Ivan ini. Baik tidak apa Bu, silakan disiapkan dulu saja. Saya share screen dulu. Apa kalau bayar awal jaya kita? Siap, tidak apa-apa, Bu. Kita menantikan saat-saat yang ini. Presentasi dari Bu Supeni. Ini. Sebentar. Yang ini, ya. Yang pertama. Di Zoom chat kita sudah menerima beberapa pertanyaan ya Bapak Ibu. Silakan jika ada lagi. Ini ada dari Bu Evi juga, Bu Nilam, Bu Tatik, dari saya juga, dari Bu Dewi juga. Kita akan diskusi nanti setelah laptopmu. Kemudian sambil menunggu ini atau sudah siap? Mungkin atau mungkin sambil ini diskusi dulu dengan Ibu Noverita. Boleh. Soalnya saya ini laptopnya lagi agak sedikit. Baik. Bu Noverita, bisa mendengar suara saya? Saya coba unmute ya Bu Noverita. Halo Bu. Bu Noverita, sudah saya unmute. Masih tidak bersuara, Bu? Halo, Bu Noverita? Halo, ya. Oke. Jadi sambil menunggu Bu Penny, kita diskusi dulu, Bu, ya, karena sudah ada pertanyaan yang masuk. Iya. Ya, yang pertama mungkin
untuk menghubungi Ibu bisa kemana Bu? Kemudian afiliasi Ibu seperti apa? Mungkin tadi di awal saya lupa menyampaikan. Silakan Bu. Iya. saya perkenalkan dulu ya. Saya Novrita dari Fakultas Biologi Universitas Nasional. Kemudian kalau menghubungi saya ke nomor telepon 08569-123-0031. Baik, terima kasih. Baik, kemudian ada pertanyaan ini dari Bu Evi. Bu Evi menanyakan, kalau kita membandingkan dengan cara di mikroba ya, yang berbahaya bagi manusia, biasanya dibiarkan pada media agar darah seperti itu. Nah, apakah hal tersebut analog atau tidak dengan tupai atau vertebrata yang memakan jamur untuk tahu toksik atau tidaknya ke manusia? Bagaimana menurut pendapat Bu Novrita? Terima kasih Mas Ivan, karena saya belum berpengalaman sebenarnya dalam menguji ini gitu loh. Tapi kalau secara dengan ke darah seperti itu, tentunya kita harus tahu dulu toksiknya seperti apa. Jadi saya nggak berani terlalu banyak mengutasi ini. Terima kasih Mas Ivan. Baik, terima kasih. Ini bahan yang menarik ya, nanti untuk kita bisa diskusikan lebih lanjut. Kemudian tadi Bu Novrita menyampaikan ada jamur yang warnanya itu sedikit berbeda ketika di lapangan kemudian ketika dibudidayakan. Seperti tadi ada perotus ya. Seberapa sering untuk menemukan hal tersebut, kemudian kira-kira faktor apa ya Bu yang mempengaruhi itu? Salah satu contoh yang saya lakukan terhadap perotus. Perotus saya dapat di lapangan kecil, tapi saya curiga ini perotus merah yang pink ya. Kecil sekali dan itu benar-benar luar biasa saya menyelamatkan karena tumbuhnya itu bagus tapi kecil dan cuma satu koloni. Nah itu saya coba bawa ke lab dan saya coba budidayakan. Ternyata mungkin ada faktor nutrisi yang mempengaruhi. Waktu itu saya temukan dia tumbuh di pelepah pisang. Nah kalau di laboratorium itu mungkin nutrisi yang kita berikan sesuai dengan nutrisi budidaya jamur secara umum terutama untuk perotus sehingga warnanya itu jelas, pinknya itu jelas banget. Itu maksudnya. Ya baik. Menarik sekali ya. Kemudian ada pertanyaan dari Bu Tabita Sri Hartati Wulandari. Ini mungkin tadi sudah dijelaskan sama Ibu Novrita tapi kita bisa ulang kembali, cara melihat jamur yang bisa dimakan dan tidak itu ciri khasnya bagaimana, Bu? Sebenarnya sulit kalau kita hanya melihat, makanya saya katakan harus ada pengalaman lapangan, karena mungkin kita lihat dia aman seperti jamur-jamur yang warnanya putih, ya jamur yang warnanya putih kita kira itu aman seperti amanita gitu ya, putih aman, ternyata dia tidak aman, memang perlu sekali pengalaman lapangan, tentunya juga orang yang ahli di bidangnya, dan masyarakat setempat, kalau kita ke lapangan perlu pengalaman beliau, karena dia lebih tahu dan sering bertemu dengan jamur di lapangan. Dan kejadian-kejadian itu sering terjadi di penduduk setempat. Baik, terima kasih. Kemudian ada pertanyaan dari Bu Tatik ini, Bu, menarik nih tentang palus. Ya. Kan ini palus ini di beberapa laporan juga masih diperdebatkan ya, ada yang dimakan, ada yang dihindari. Menurut pengalaman Ibu sendiri selama ini yang Ibu temukan, apakah semua palus itu edible, Bu? Saya tidak mengatakan semua palus edible, tapi kalau saya lihat ciri khas di lapangan itu hampir mirip semua ya, baunya. Dan saya mencoba melacak ke literatur, karena di Indonesia memang belum pernah orang mencoba. Makanya saya katakan di luar negeri, orang ternyata sudah membudidayakan. Tapi yang dibudidayakan saya lihat itu palus indicus ya, yang warna putih gitu. Padahal warna yang lain-lain juga banyak gitu. Ya, dan saya belum pernah berani mencoba di lapangan gitu ya. Dan masyarakat setempat juga belum ada yang tahu, malahan karena bau mereka menghindar, kan baunya menyengat sekali. Baik. Ya, terima kasih Bu Margarita. Kemudian ada pertanyaan dari Bu Nilam, dari semua jamur yang ditemukan, berapa persen tingkat kesuksesan dalam mengkulturnya, Bu ya? Saya mungkin selama ini mengkultur itu saya pilih-pilih ya, terutama kalau di lapangan kira-kira aman tidak di isolasi, karena isolasinya akan agak sulit.
misalnya kuping. Kuping itu kan kadang-kadang ketemu yang bagus kita di lapangan, tapi karena tipis kita harus cuci dulu dengan alkohol. Nah, keberhasilannya kadang-kadang agak sulit, sehingga kita sampai menggunakan banyak tabung untuk isolasi. Jadi persentase mungkin dari yang diisolasi itu ya sekitar 60% lah ya, karena 40%-nya sering terkontaminasi. Baik. Kemudian Bu Novita biasanya isolasi langsung di lapangan apa dibawa ke lab seperti itu, Bu, atau bagaimana? Saya untuk jenis tertentu saya usahakan di lapangan, setidaknya di camp terdekat. Tapi ada beberapa yang gampang terkontaminasi saya bawa-bawa itu tabung reaksi, media, alkohol, itu saya bawa supaya benar-benar aman. Apalagi sekarang terkait dengan penelitian saya butuh isolat yang banyak. Walaupun ada yang saya lakukan di camp, ada juga yang langsung di lapangan. Ya memang harus bawa keran, bawa alat, tidaknya setiap segala macam gitu. Oke. Jadi mungkin bisa buat tips juga nih Bu ya untuk penggiat-penggiat ekologi atau peneliti yang ingin mengisolasi di lapangan seperti itu Bu ya. Jadi bahan-bahan untuk isolasi juga bisa dibuat ke lapangan. Mungkin bisa cerita sedikit Bu proses isolasi di lapangan yang pernah Ibu lakukan. Ya, saya terutama untuk kadang-kadang saya senang sekali kan ada jamur-jamur seperti termit contohnya. Termit itu kan gampang lunak ya dan juga sulit kita dapat yang utuh. Ya, termitomis itu sulit dapat yang utuh. Kadang-kadang kalau kita belah, dia mau besar tangkainya, tapi pada saat dibelah sudah ada termitnya di dalam. Nah, ini satu langkah gimana caranya berhasil gitu loh. Ya, dibawa alatnya ke lapangan, walaupun minimal ya kita bawa tabung, cawet yang kecil, misalnya kita termasuk alkohol dan lampu spiritus gitu loh. Tapi untuk hal-hal yang seperti itu terutama dan juga yang lapisan tubuh buahnya tipis. Kita usahakan potong di situ mudah-mudahan tumbuh ya. Untung-untungan gitu ya. Misalnya kuping itu kadang-kadang kalau kita coba menggunakan alkohol juga kadang-kadang nggak efektif juga dia. Jadi akal-akalan lah mana yang tumbuh aja nanti. Tapi sering saya lakukan hal yang seperti itu kalau kelapangan. Baik, ya terima kasih Bu Novita. Saya juga pernah melihat beberapa peneliti juga Bu bawa kompor kecil yang spiritus itu untuk pendaki. Kemudian beberapa peneliti juga kadang seperti Bu Nampia itu bawa laminar portable khusus itu. Iya, itu malah luar biasa. Yang bisa dilipat ya. Harus ada asisten benar-benar kan. Baik, kemudian lapangan itu lebih mungkin lapangan saya rasa lebih aman dibanding kita di laboratorium ya. Karena labor itu kalau nggak di laminar airflow, kita kontaminasinya lebih besar. Kalau lapangan mungkin tidak separah, apalagi di daerah hutan gitu ya. Baik, kemudian ada pertanyaan dari Pak Iswaro Rukmi ini Bu. Ya. Lentinus edodes hasil budidaya yang kita jumpai di pasar mempunyai morfologi yang berbeda dengan lentinus yang ditemukan di lapangan. Apakah memang ada perbedaan morfologi yang demikian besar, Bu, antar spesies? Terima kasih. Ini mungkin pakarnya Bu Lisdar ya, tapi saya coba ngomong kalau salah. Tapi selama ini lentinus yang ada di lapangan, misalnya isolasi di budidaya kan tidak jauh berbeda. Namun kadang-kadang karakternya malahan kalau tadi kembali ke nutrisinya bagus, dia malah tubuhnya lebih melebar gitu. Cuman yang dijual di pasar, saya belum melihat kalau pasar-pasar umum ya, mungkin di pasar-pasar daerah pedalaman itu memang banyak dijual seperti Kalimantan, mereka menjual langsung ya. Karena lentinus kalau ketemu di lapangan kan jumlahnya bisa satu pohon isinya lentinus saja semua yang seperti itu. Tapi selama ini yang saya coba, memang saya mencoba juga menanam lentinus tidak terlalu jauh berbeda, tapi nggak tahu kalau nilai gizinya. Seperti ada literatur yang mengatakan vitamin D malahan pada jamur liar itu katanya lebih bagus. Cuman itu dari literatur, saya belum pernah juga melakukan itu. Makanya di Baik. Itu malahan ada pada jamur liar. Baik, terima kasih. Mohon maaf tadi itu Pak Bu ya, Ibu Iswaro Rukmi ya, mohon maaf ya Bu ya. Sudah diklarifikasi di chatnya. Kemudian, nah ini ada pertanyaan menarik ini dari Pak Iwan Saskiawan. Petani jamur di Indonesia saat ini sedang menunggu jenis jamur edible baru yang bisa dibudidayakan secara komersial. Dari presentasi Bu Novita tadi, manakah yang paling berpotensi untuk dikembangkan atau dibudidayakan secara komersial, Bu?
Terima kasih Pak Iwan. Ini pakar budaya yang bertanya ya. Potensi tidak, mungkin itu yang kita cari dari alam ya. Karena saya pengalaman waktu S2 itu kan juga mencoba budidaya dan penguji saya sendiri Pak Iwan gitu ya. Ternyata tidak kalah baiknya, malah bagus ya dari segi kualitas produksi jamur yang kita dapatkan dari alam. Kebetulan waktu itu saya menggunakan jamur yang bersumber dari LIPI dan salah satu, kalau nggak salah Pak Iwan yang katanya jamur dari luar. Kemudian saya dapatkan juga jamur dari kehutanan, dari dan dia memang langsung dari alam gitu. Ternyata dari kualitas produksinya jamur yang dari alam hati kali ya, Bu. Cukup bagus gitu. Dari Pusi Hati kali ya, Bu. Ya, ya Bu, Sehati Pak Iwan. Nah, saya juga pernah Pak Iwan mencoba mengisolasi jamur di Pulau Pramuka. Saya dapat Glarotus di Pramuka yang kondisi saya pikir tadi Pulau Pramuka itu salah satu pulau satu waktu itu tidak ada jamur, ternyata banyak. Saya menemukan jamur Glarotus dan saya coba isolasi dan saya tumbuhkan di Jakarta ya, di kampus Unas, di rumah jamur, itu malah tumbuhnya bagus. Nah, menurut saya sih ini cukup potensial jamur yang bersumber dari daerah yang cukup panas dan dibudidayakan, terutama untuk di Jakarta itu sangat potensial saya rasa jamur alam kita, itu yang saya pahamin ya. Tapi mungkin Pak Iwan lebih tahu ya, karena seorang pakar budidaya jamur. Terima kasih Pak Iwan pertanyaannya. Baik, terima kasih kepada Pak Iwan dan Bu Neferita. Sama-sama, terima kasih Bu Neferita. Ya. Diskusi yang sangat menarik. Terima kasih Iwan. Sama-sama kasih. Pak. Masih ada pertanyaan Bu Neferita, tapi kita pending dulu, karena Bu Penny sudah siap. Kita akan lanjutkan nanti diskusinya. Bu Penny, sudah siap Bu Penny? Sudah saya unmute Bu Penny. Oke. Okay. Sudah Bu Penny? Sudah. Ya. Okay. Saya mau share screen dulu. Oke, okay, kita coba Bu ya, silakan. Ya. Oke. Okay. Sudah bisa kelihatan kah? Oke. Okay. Sip. Silakan Bu Penny, 75 menit waktunya. Okay. Silakan untuk memperkenalkan diri Bu ya, silakan Bu. Oke. Okay. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi menjelang siang. Salam sejahtera buat semuanya. Perkenalkan saya Supeni Sufaati. Saya mengajar di jurusan biologi Fakultas MIPA Universitas Cendrawasih di Jayapura, Papua. Ujung paling timur ini. Ya, setelah tadi kita mendengar apa yang disampaikan oleh Bu Neferita tentang edible mushroom atau jamur-jamur pangan liar dari Sumatera, maka sekarang kita meloncat ke arah timur. Saya akan membawakan sedikit cerita dari ujung timur Indonesia, yaitu tentang jamur pangan liar di Papua. Oke, okay. Ya, kalau Ibu Neferita tadi sudah bercerita dengan sangat detail, kalau saya ini sebetulnya mengapa saya mencari jamur liar dari Papua, sebenarnya kegalauan pasca pulang sekolah, saya ini mau ngapain gitu ya, mau fokus penelitian kemana, ini saya, kita masih mencari-cari, walaupun misalnya saya sebetulnya S1 saya dari mikologi dari Unsud, dari Fakultas Biologi Unsud, dan saya mengambil penelitian waktu S1 saya adalah budidaya Pleurotus. Tapi S2 saya mengambil Mycorrhiza. Nah, jadi kan bingung nih saya mau ke arah mana ya. Nah, terus juga kita mau penelitian di mana, atau kita harus mencari ke library dulu, baru ke lab atau ke lapangan. Library di Jayapura itu kita tahu semua lah, tempatnya cukup jauh sehingga mungkin akses atau buku-buku kurang. Internet juga waktu saya pulang sekolah ya sudah ada, tetapi masih jarang, masih
ya kadang-kadang koneksinya lambat. Mau ke laboratorium, alat-alatnya juga kita terbatas. Mau ke lapangan, luas, di situ semuanya pasti ada. Surganya biodiversitas ada di Papua. Tetapi biaya juga cukup mahal karena ya perjalanan pasti akan jauh dengan geografis Papua yang sangat beraneka dari pantai sampai ke gunung. Sehingga ya itu saya nih mau kemana gitu ya, dan akhirnya sih kita lihat-lihat state of the art apa sih data yang sudah ada di kita tentang Papua. Nah untuk itu saya hanya akan mencari apa sih yang bisa saya sumbangkan satu titik di antara garis panjang cerita tentang sesuatu. Nah akhirnya udahlah, ini anggap nih saya maaf kalau tadi Ibu Nov serius saya agak sedikit gayanya kayak Mas Ivan ini. Jadi biar saya tidak grogi sih, sebetulnya saya agak grogi nih karena di sini ada para pakar. Maaf tadi ada Ibu para pakar ya, dari Ibu Gayu, Bu Atik, Bu Lisdar, Pak Nyoman dan sebagainya, sehingga sebetulnya ada Mas Ivan juga, jadi saya agak grogi. Jadi saya buat ini sedikit fun saja ya. Jadi dengan kegalauan saya tadi, saya oke lah, saya ingin mempelajari fungi, panjai atau fungi, tapi saya secara enjoy. Gitu ya. Caranya ya udah, just do it aja lah. Apa nanti yang kita lihat di lapangan, kita pelan-pelan sambil mencari jalan. Dan ya udah, jalan-jalan saja, my trip, my adventure, sambil jalan-jalan di Papua. Nah, oke. Okay. Pertama saya jalan ke library ya. Apa sih jamur pangan? Jamur pangan atau jamur pangan liar ya, kita bisa tahu semua. Tadi Ibu Nov sudah memberikan kuliah pendahuluan yang cukup sangat bagus ya. Jadi kalau saya di Wikipedia itu jamur pangan atau jamur konsumsi adalah sebutan untuk semua jamur yang biasa dimakan. Biasanya ini bisa hasil budidaya atau panen dari alam karena memang budidayanya belum diketahui. Rasanya enak, ya. Nah, tapi kita juga harus hati-hati karena jamur liar di alam bebas, kalau kita tidak tahu, jangan coba-coba mengkonsumsi karena ada beberapa jamur yang mirip tapi sebetulnya itu beracun. Oke. Ini lagi dari Wikipedia yang bahasa Inggris saya coba. Oh ternyata ya ada yang hipogenus yang di bawah permukaan tanah. Contohnya adalah truffle ya yang harganya sangat mahal. Dan sebagian umum kita tahu adalah yang epigenus atau tumbuhnya di atas tanah ya, permukaan tanah. Nah. Sekali lagi hati-hati untuk memakan jamur liar karena bisa saja itu beracun. Oke. Saya mencoba menelusuri apa sih jamur pangan liar dari buku-buku yang ada. Banyak sekali kalau kita googling dengan kata kunci wild edible mushroom, banyak sekali buku identifikasi tentang jamur pangan liar. Ada contohnya ini Wild Edible Mushroom of Alberta. Ini suatu field guide, jadi kalau kita ke lapangan mungkin enak ya melihatnya, gambar-gambarnya. Terus ada Edible Mushroom guide juga untuk ke wild fungi di Britain, Ireland, dan Europe. Dan juga Mushrooming Without Fear. Ini juga dalam bahasa Inggris ya. Jadi kebanyakan dari luar. Mungkin mereka bukan mycologist, tetapi mereka hobbyist, ya. Sebagian besar itu hobbyist, tapi yang sudah menjadi sangat ahli karena ditekuni dengan betul-betul. Nah, untuk buku yang tidak hanya field guide, ada yang diterbitkan oleh FAO, yaitu Wild Edible Fungi, A Global Overview of Their Use and Importance to People. Jadi di situ ada lebih lengkap lagi. Dan ada juga beberapa edible ectomycorrhizal mushroom. Itu ada dalam buku Zambonelli dan Bonito. Ini juga lebih lengkap. Nah, ini karena saya juga sebetulnya saya lebih
tadinya mau nyari yang edible ectomycorrhizal mushroom, tapi kan itu sulit. Itu sulit karena kita harus ke lapangan dan kita tidak kadang-kadang sulit untuk membedakan mana yang ectomycorrhizal, mana yang tidak. Jadi okelah. Nah, dari buku yang FAO tadi kita bisa tahu bahwa dari itu 2.327 spesies jamur liar yang bermanfaat, 1.009 diantaranya itu edible. Dan ini telah didokumentasi baik di Cina, Eropa, India maupun di Amerika. Tetapi di Indonesia sendiri pengetahuan tentang wild edible mushroom itu sangat minim. Apalagi kami di Papua. Bagaimana tentang biologi dari jamur liar itu, terus bagaimana impaknya bagi masyarakat dan ekonomi, itu sangat sangat sedikit datanya. Tadi Ibu Noverita sudah menyampaikan dengan sangat gamblang dan jelas untuk di wilayah Sumatera dan mungkin ada beberapa yang dari Kalimantan. Nah, terutama untuk masyarakat yang berada di pedalaman, di dekat hutan, sebetulnya jamur pangan liar ini sangat-sangat berkontribusi untuk diet mereka. Kalau masyarakat yang di pantai, okelah sumber proteinnya dari ikan ya banyak. Tetapi untuk masyarakat yang berada di hutan, mereka harus berburu. Atau kadang-kadang kalau tidak sempat berburu, mereka harus mencari sumber protein yang ada di sekitarnya. Nah, jamur ini sangat berperan. Untuk di Papua sendiri, dari cerita-cerita, ngobrol-ngobrol dengan banyak mahasiswa yang sebagian besar berasal dari pedalaman, mereka tahu jamur yang dimakan dan mereka sudah sering memakannya, tetapi dokumentasi dari jamur-jamur liar yang bisa dimakan ini masih sedikit. Contoh dari beberapa publikasi yang menyatakan tentang jamur pangan liar di Papua itu, contohnya ini adalah biodiversitas Basidium mycetes di Kecamatan Kelila di Jayawijaya yang dan manfaatnya sebagai bahan makanan dan obat tradisional. Ini ditulis oleh Imaduddin dan Suliasih dari LIPI Bogor, itu pun tahunnya 2003 di Berita Biologi. Dan kami bersama teman-teman, kita juga mencoba mencari makrofungi di daerah Manokwari dan beberapa di antaranya itu dimanfaatkan. Yang sudah cukup spesifik meneliti tentang jamur sagu, karena jamur sagu ini sudah banyak dimanfaatkan oleh masyarakat di dataran rendah, itu adalah teman-teman dari UNIPA, yaitu Profesor Barahima Abbas dan kawan-kawan. Mereka sudah melakukan karakteristik jamur sagu Wolfarella sp. Endemik Papua itu tahun 2011. Kalau tidak salah bisa ada dua publikasi beliau tentang jamur sagu. Nah, setelah dari library kita coba ke lapangan. Tentunya teman-teman sahabat Miko Ina pernahlah melihat gambar yang cukup viral pada tahun 2017 ini, di mana RI1 jalan-jalan, tepatnya adalah naik trail, sampai ke Danau Habema di ketinggian 3.225 meter di atas permukaan laut. Danau ini merupakan salah satu danau yang tertinggi di Indonesia. Dari Wamena masih harus naik lagi. Ya, beliau dengan rombongan pada tahun 2017 ya mencoba menggunakan sepeda motor jalan darat dari Wamena sampai ke Habema. Kami melakukannya sebelum itu. Pada tahun 2013 kami jalan-jalan. Sebetulnya kita bukan niat utama untuk mencari jamur. Tetapi saya dan Ibu Verena dan teman-teman dibantu teman-teman dari LIPI
Wamena, Libya, Libi Wamena dan Taman Nasional Lawrence, dibantu ada beberapa guide lokal. Kita mencari, tujuan utama sebenarnya mencari anggrek yang ada di sana, tetapi ya orang jamur selalu melihat juga jamur ya. Jadi ini airnya cukup dingin, suasananya di sini dingin, tidak ada penduduk sama sekali di sana ya. 2013 jalan yang dilalui oleh RI 1 Pak Jokowi belum jadi 100%, masih pengerasan, sehingga kita perlu menggunakan ilmu meringankan tubuh, karena kadang-kadang dengan mobil Hilux yang kita sewa 5 juta satu hari untuk satu ekspedisi yang dinaiki segini banyak orang, itu roda kanan di jalan, tetapi roda kiri sudah di atas tebing, jadi kita mesti menggunakan ilmu meringankan tubuh ya, agar tetap stabil dan tidak terjatuh. Dan di danau ini airnya sangat dingin, kata teman saya dinginnya bukan lagi menusuk tulang sumsum, tetapi dinginnya sampai ke mitokondria katanya. Oke, itu dari Danau Habema. Selain di danau yang di atas, kita juga bisa jalan-jalan ke Danau Sentani. Ini dekat dengan bandara. Sebelum kita mendarat di Airport Sentani, maka kita akan berputar-putar di atas Danau Sentani. Di ketinggiannya cuma 75 meter di atas permukaan laut. Pemandangannya sangat-sangat indah dan kehidupan masyarakatnya sangat tergantung pada Danau Sentani untuk sumber proteinnya, yaitu ikan, ada ikan gabus, ada ikan gabus Sentani yang mempunyai nilai selain nilai ekonomi juga itu nilai apa ya, adat ya, kalau ada acara adat mesti harus ada ikan gabus Sentani dan juga sagu sebagai makanan utama, hidangan utama. Saya diajak oleh ibu dari Kampung Yoboi untuk melihat bagaimana mereka menotok sagu, dan sisa dari ampas sagunya dibiarkan saja, maka dalam 1 atau 2 bulan nanti akan tumbuh jamur seperti yang di pojok bawah ini. Kita lihat seorang ibu atau mama dari Yoboi, dia menunjukkan jamur sagu. Nah, dari sini kita bercerita. Jadi memang Papua adalah salah satu wilayah yang sangat luas ya. Dari kepala burung sampai dari Sorong sampai ke Jayapura itu mungkin kalau kita lihat, kita bandingkan itu adalah tiga kali panjang Pulau Jawa ya. Nah, saya berada di Provinsi Papua. Sedangkan Unipa Manokwari berada di Provinsi Papua Barat. Ini yang sering kadang-kadang orang keliru. Titip salam ya buat Bapak Anu, Ibu Anu di Unipa. Nah, Unipa itu di masih 1 jam naik pesawat dari tempat saya. Dengan geografisnya yang begitu bervariasi dari pantai sampai ke bukit, gunung, bahkan ada yang bersalju, puncak tertinggi yang bersalju, maka biodiversitas di Papua ini sangat tinggi. Termasuk di antaranya adalah non-timber forest produknya, yaitu jamur liar. Nah, ini adalah beberapa gambar yang saya sempat ambil, dan ini hanya dari satu daerah di Jayapura saja, kalau nggak salah, tidak jauh-jauh. Itu saja saya menemukan ada sekitar 90 ya, mungkin 90 spesies yang bisa dilihat, dan ada beberapa di antaranya seperti Pleurotus, Volvarella, Volvacea, Auricularia, dan Sisophyllum itu bisa dimakan. Dan ada juga yang Coryza, yaitu Scleroderma cinnamariensis, yang konon kabarnya juga seperti disampaikan oleh Bu Nov tadi, itu dimakan yang mudanya. Dan yang lainnya ada Cocaina, ada Naldinia, ada yang sarang burung ya, itu sebagai dekomposer. Nah, dari jalan-jalan itu maka kami mencoba melihat potensi wild edible mushroom dari Papua. Dan ini sudah saya
sampaikan pada saat pertemuan perdana Miko Ina, kalau nggak salah di Bogor ISTF 2013, mungkin Mas Ivan masih mahasiswa ya waktu itu ya, dengan Mas Sibero ya, masih mahasiswa. Katanya dia ingat saya, maaf saya lupa. Ya, ini 2013. Dari pengalaman ya jalan-jalan tadi di Manokwari, di Lanijaya dan Jayawijaya, Jayapura dan Kerom, itu oke, ini saya tunjukkan dulu nih di Jayawijaya tadi ya di Lembah Baliem. Lembah Baliem agak lebih rendah dibandingkan dengan Habema, ketinggiannya 1.500 meter. Nah, ada mahasiswa saya yang berasal dari Kabupaten Lanijaya. Dia meneliti tentang edible mushroom atau jamur yang umum dikonsumsi oleh masyarakat di Lanijaya. Karena memang dia asli sana, orang tuanya di sana. Dia mendapatkan pengetahuan itu dari orang tuanya. Dan dia jadikan skripsi. Beberapa di antaranya yang bisa dilihat di sini adalah ada Enggambi, ada Nambu, ada Punawi, dan Obon. Saya masih sampaikan nama lokalnya saja ya. Ya, ini umum dimakan oleh masyarakat di sana, tetapi tidak diperjualbelikan. Jadi sekali lagi, masyarakat yang lebih tahu jamur-jamur mana yang bisa dimakan, karena mereka mendapatkan pengetahuan itu secara turun-temurun. Ini adalah kearifan lokal. Jadi bagus sekali jika para mahasiswa, mahasiswa kami kembali ke kampung, mereka mengeksplor, mereka mencari data tentang kekayaan yang ada di alamnya, dan dari kampung dibawa ke kampus bisa dijadikan skripsi. Saya waktu itu ingin meneruskan penelitian ini, sayangnya mahasiswa ini setelah lulus, tidak lama kemudian, mungkin satu tahun setelah lulus, dia meninggal. Jadi saya selalu setiap mempresentasikan ini, saya selalu ingat dia, dan saya dedikasikan apa yang saya lakukan adalah untuk Sarah Hidi Balo. Nah, ini yang di Manokwari, ada beberapa jamur, yaitu Scleroderma sinamariensis, Sisopilum commune, atau jamur krikit, mereka ada yang menyebutnya jamur krokot, dan Auricularia. Nah, ini adalah hasil sebetulnya tidak sengaja amat membuat proposal atau kita melakukan penelitian, tapi kebetulan teman tim saya, yaitu Pak Harno, yang anggota Miko Ina juga, rumahnya itu di Manokwari. Dan beliau ini keluarga transmigran, masih punya lahan di samping rumahnya. Jadi setiap pulang, karena memang dia seorang mycologist, dan dia tahu ada satu pokok pohon yang ditumbuhi skleroderma, jadi setiap dia pulang regularly, secara teratur, dia akan selalu mengecek, oh ada nggak tumbuh buahnya. Ya. Jadi begitu ada, dia dokumentasi setiap kali pulang. Jadi kita punya data setiap dia pulang kampung, ya, dia ngecek. Jadi kadang-kadang penelitian itu perlu dana, tetapi kadang-kadang kita juga bisa sambil jalan, kita juga mencari data yang lain. Dan ini mereka makannya untuk jamur-jamur ini. Ada juga jamur yang tumbuh di tandan kosong kelapa sawit, ya, ini Polvarella polvace. Oke. Nah, selain di alam, kita juga jalan-jalan. Ini sebetulnya ekspedisi saya yang tadi ke Habema itu mencari anggrek, tapi kita juga mengisolasi mikoriza yang ada di anggrek sebetulnya. Jadi kita mencari anggreknya sampai ke puncak sana. Kita juga dengan penelitian dana dari Dikti yang cuma 60 juta, kita mesti ke Habema yang sewa mobilnya satu kali perjalanan saja 5 juta. Imagine, bayangkan, belum lagi pesawatnya, belum lagi bamanya. Jadi ini mungkin pengalaman untuk teman-teman. Biasanya teman-teman dari LIPI kalau ke sana itu kadang-kadang budgetnya budget Jawa sampai ke Papua, ya lumayan juga gitu ya, karena harga juga beda. Nah, otomatis untuk menghemat kita akan harus masak. Nah, masak saya harus belanja dengan tim, dengan Ibu Verena dan kawan-kawan, saya belanja di beberapa pasar. Kebetulan ya belanjanya mencari bahan makanan sih,
makan makanan yang akan dibawa. Tetapi di situ di pasar misi saya menemukan ada mama-mama yang menjual jamur ya. Jadi di Jibama kita bisa nyari buah-buahan, ini di pasar Tawi ada pasar Sinakman, adalah pasar-pasar besar yang di ada di Wamena. Nah, salah satu pasar yang dekat sekali dengan Lipi, mungkin ini Pak Iwan Saski ya yang pernah ke sana mungkin. Ini dekat sekali dengan Mes Lipi yaitu pasar Woma, kita cukup jalan kaki. Nah, di pasar Misi atau Woma ini saya menemukan seorang mama yang menjual hanya beberapa tumpuk mungkin ya jamur liar. Akhirnya saya berhenti di situ dulu sementara teman saya belanja yang perbekalan sampai beliau kembali saya masih ada dengan mama-mama tadi ya. Karena ini adalah informasi you may not pass this way again kata orang ya. Jadi begitu ada informasi jangan lewatkan. Ya, kalau jamur jangan sampai lewat kata Dono Indro ya. Yang baju merah jangan lewat. Kalau ada jamur jangan lewat. Biarkan nanti beli kentang, beli sop-sopannya nanti. Tapi walaupun saya belum tahu ini rasanya kayak apa, tidak mungkin dong kita meminta informasi saja. Sorry. Halo. Yang selanjutnya pada ujungnya akan ter. Halo, Stefan. Saya sudah mute semua, Bu. Sebentar, Bu. Saya Bapak ini sudah saya unmute. Oke. Sudah? Oke, terima kasih. Ya, ini jadi saya akhirnya saya membeli jamur walaupun saya tidak tahu rasanya kayak apa. Dan saya sebetulnya ya antara ingin, penasaran, kepo, tapi juga takut karena belum pernah makan. Cuma saya yakin kalau masyarakat saja menjual pasti aman. Karena sekali lagi ini adalah kearifan lokal masyarakat yang sudah memanfaatkannya secara turun-temurun. Sebelum ada makanan yang import atau makanan yang dari luar ya yang datang ke daerah itu, mereka dulu memanfaatkannya dari hutan. Jadi saya ya insya Allah lah ini aman ya. Akhirnya saya beli sambil saya mencari informasi ini namanya apa. Secara lokal mereka menyebutnya yang saya pegang ini adalah ekiapi. Ya. Mungkin kantarelus ya, mungkin ya. Saya tidak berani. Mungkin teman-teman bisa membantu saya. Dan ada juga, tapi tidak saya foto pada saat di pasarnya, ada jamur lain lagi yaitu lilake. Lilake. Yang lilake ini sempat kami masak dan enak juga rasanya. Warnanya... Oke, yang ini lilake. Warnanya... lila ya, warnanya lila, agak keungu-ungu. Tidak tahu apakah nama lilake itu berasal dari karena warnanya lila. Ini masyarakat yang menyebutnya ya. Sayang karena ini diambil oleh masyarakat, kita tidak tahu ujungnya itu bagaimana ya. Kan dia petik saja, ini adalah untuk dimakan, bukan untuk studi taksonomi. Sehingga masyarakat kan mencabutnya saja ya. Jadi saya okelah, saya hanya lihat dari yang range dari yang paling kecil sampai yang paling besar, permukaan atas, permukaan bawahnya seperti apa, saya coba dokumentasikan sebisa saya. Karena saat itu saya tidak prepare untuk hunting mushroom, saya juga belum punya fruit dryer, tapi ya dengan apa adanya peralatan yang ada, waktu itu kalau nggak salah saya beli lampu yang 100 watt, saya taruh di dalam satu kotak, seperti menetaskan telur secara tradisional gitu ya. Saya biarkan paling tidak agak-agak kering gitu. Oke. Nah ini lilake bisa jadi ini mengandung antioksidan karena warnanya berwarna ya. Entahlah karya saya tidak begitu yakin. Ini yang ekiapi ya. Dagingnya lebih tebal ya. Ini masih agak kelihatan
tangkainya masih kelihatan sampai ke ujung. Oke. Nah, sedangkan ini yang di Manokwari, masyarakat menjual jamur Polvariella, kemungkinan ini yang dari tandan kosong kelapa sawit. Bisa teman-teman lihat bahwa ini adalah bentuk akulturasi, karena ini di pasar transmigrasi, maka yang penjual dan pembelinya itu beraneka ragam, ada yang saudara-saudara kita dari Papua dan juga ada yang transmigran. Sedangkan kalau kita lihat tadi di pasar Woma, itu sebagian besar masyarakat yang berdagang itu adalah masyarakat asli Papua. Karena ini secara etno ini juga beda. Siapa yang memanfaatkan jamur itu juga beda ya. Oke. Ini kalau jamur merah, walaupun itu di tandan kelapa sawit, itu kan mirip jamur merang. Saya yakin orang akan lebih yakin untuk makan ini. Nah, dari jalan-jalan tadi yang sebetulnya sambil lalu, akhirnya dan juga ada skripsi mahasiswa tadi, yaitu Balom 2014, akhirnya kita mencoba membuat roadmap penelitian, karena untuk mencari dana, kita juga harus membuat roadmap yang jelas. Penyandang dana tidak akan memberikan dana kalau kita tidak mempunyai gambaran jelas tentang apa yang akan kita kerjakan. Waktu itu saya submit ini ke DRPM, ke Dikti, dan untuk tahun didanai tahun 2018 dan 2019. Jadi saya sampaikan apa yang sudah saya lakukan dari 2014 sampai 2017, yaitu ada tadi jamur yang di Lani Jaya, ada nilai kimia jamur pangan liar, ini dari Tambir, dan juga jamur Tambir tadi Pleurotus, kalau bisa lihat mungkin yang ada seperti yang di kaos saya yang sedang saya pakai ya. Nah, yang saya lakukan pertama waktu itu adalah saya ingin mencari tahu etnomikologi dari jamur pangan liar tersebut, karena saya lihat di lapangan itu masyarakat memanfaatkan, jadi pasti ini ada nilai etnomikologinya. Baru tahun berikutnya kita analisis kandungan gizi dan senyawa bioaktifnya. Kedepannya rencananya 2020 ini ada, sehingga ada database tentang jamur pangan liar di Papua, dan kedepannya lagi 2021 sampai 2025 mungkin ada beberapa yang bisa potensinya dimanfaatkan. Sayangnya untuk 2020 saya tidak bisa mengajukan karena ada tidak memenuhi salah satu syarat yang belum saya bisa penuhi, dan untuk 2020 saya tidak mengajukan dana di DRPM. Nah, dari penelitian yang 2018 tadi, saya melaporkannya dalam seminar di ATBC di Kuching, Malaysia, di Sarawak, di Kuching di Malaysia, yaitu jamur yang umum dijual di pasar di dataran rendah bagian utara di Provinsi Papua. Kalau Wamena tadi kan di dataran tinggi, untuk kesananya itu perlu dana yang mahal, sehingga penelitian yang taraf pertama adalah yang dekat-dekat saja, yang masih terjangkau dengan jalan darat. Ini adalah tim saya, ada Ibu Rose Tanjung, ada beliau, Bu Rose itu ke etnonya, beliau ngajar etno, terus Pak Septri ini dia dari farmasi, Ibu Vena dan Pak Harno dari sama-sama saya di mikologi, di biologi, sedangkan Septi dari kimia. Jadi ini keroyokan ya. Keroyokan. Oke. Nah, ini jalan-jalan saya setelah tadi di kalau Ibu Noverita lebih banyak jalan di hutan, saya lebih jalan malah banyak di pasar untuk mencari jamur liar yang dikonsumsi dan juga dijual. Jadi di Jayapura, di kota Jayapura ada 3 pasar besar, yaitu Pasar Yoteva, di mana di Pasar Yoteva itu tempat pertemuan antara petani transmigran dan juga petani dari berbagai daerah di Jayapura, kota Jayapura, sampai ke perbatasan Papua. Kadang-kadang mereka menjual
itu. Ini sekitar 2 jam saja kami dari luar negeri, ya, dari PNG. Dan ada pasar Hamadi, serta ada satu pasar yang khusus untuk mama-mama, karena ini komoditinya dijual seperti pinang, itu pasar mama-mama Papua yang baru diresmikan oleh Presiden Jokowi mungkin tahun 2017 atau 2018 ya. Ini bagus sekali pasarnya, pas di kota, di depan Hotel Aston yang pernah jalan-jalan di Jayapura. Jadi kalau dari Hotel Aston tinggal nyebrang saja, itu pas di pasar mama-mama. Nah, ada lagi pasar-pasar kecil, yaitu pasar Paldam. Ini pasar setiap saya pagi belanjanya di sini, hanya jalan kaki saja. Sekali lagi, kadang-kadang survei jamur pangan yang dijual itu nggak perlu dana. Sambil saya belanja sarapan pagi, saya lihat, ada mama yang jual jamur. Udah, langsung saya beli entah 1 atau 2 tumpuk. Sambil saya ngobrol, ini saya dapat data. Ini belum lama yang ada gambar ini mama-mama. Ini sebenarnya mama transmigran. Tapi karena itu akulturasi ya, mungkin tadinya dia tidak makan, tapi masyarakat Papua yang lokal makan. Akhirnya mereka tahu mana yang dimakan. Kadang-kadang di pasar Paldam ini saya jual, ada orang yang cuma menjual 1-2 tumpuk jamur kayu ini, kayaknya lentinus ya. Tetapi ini kali itu waktu saya melihat ini setelah mungkin hanya beberapa satu bulan sebelum lockdown ini, Februari, setelah Februari ini dia menjual satu box, jadi lumayan banyak, satu tumpuknya 5, ada kadang 5.000, 10.000. yang di tengah ada pasar Camp Walker, ini adalah pasar sore, ini jalan saya menuju kampus. Jadi itu kalau ada bisa terlihat sebelah kanan ada gambar saya jongkok. Itu ya, itu sekali lagi saya pulang dari kampus, saya melihat ada mama-mama yang menjual beberapa tumpuk lentinus. Ya udah, saya beli, saya ajak ngobrol. Sekali lagi saya dapat data tentang keberadaan, misalnya itu adanya di bulan apa. Jadi secara reguler setiap sore saya lewat, pasti saya melirik ke pasar itu. Kalau bulan-bulan Januari, Februari biasanya banyak. Itu beberapa tahun yang lalu, tetapi beberapa tahun belakang ini sudah agak berkurang ya. Tahun 2020 saya belum melihat ada pasar ada mama yang menjual lentinus di pasar Camp Walker. Ini betul jalan menuju bandar, menuju kampus. Jadi kalau teman-teman mau main ke kampus saya pasti lewat ini ya, lewat ini jalan-jalan utama ke kampus. Sedangkan yang pasar Expo ini jalan dari bandara menuju ke Jayapura. Masyarakat menjual hasil bumi yang berasal dari Danau Sentani, mungkin kelihatan merah-merah itu dari kecil, itu adalah ikan red devil kalau nggak salah ya, yang diperoleh dari Danau Sentani, mereka jual di pinggir jalan. Tetapi kadang-kadang juga ada masyarakat yang menjual jamur sagu. Ini ada bapak-bapak yang menjual jamur sagu. Satu tumpuk itu 30.000, imagine, satu tumpuk 30.000, itu bisa untuk satu kali masak. Harganya cukup mahal, ya. Harganya cukup mahal, nanti kita agar sedikit cerita. Nah, dari Jayapura kita ke kabupaten lain, kabupaten yang paling dekat dengan Papua New Guinea, ini di Kabupaten Kerom, ada pasar Arso 2, itu pasar yang tidak setiap hari, tapi ada hari pasarannya, Rabu, Sabtu, Senin kalau nggak salah. Nah, sehingga saya kalau mau ke sana saya lihat hari pasaran atau tidak gitu ya. Nah, sambil saya main ke rumah teman, kebetulan ada yang punya rumah dekat situ. Nah, kita belanja di pasar dan setiap saya menemukan sekali lagi, entah itu sedang dalam keadaan saya harus penelitian, survei penelitian ataupun tidak, saya selalu menyempatkan untuk membeli jamur. Di sini harganya agak sedikit lebih murah. Nanti akan saya perlihatkan di tabel. Ada lagi pasar Warkwana. Ini lebih kecil lagi pasarnya. Masyarakat menjual jamur yang berasal dari tandan kosong kelapa sawit. Ya. Ini juga kadang-kadang mahasiswa saya berkontribusi besar terhadap data ini. Karena ya itu sambil kuliah mikologi, saya memberikan tugas juga untuk mereka survei di pasar yang di dekat rumahnya.
Sehingga kita bisa mendeteksi apa saja yang dijual. Ini kontribusi dari dari mahasiswa saya, Relsan dan Ellen Iwanggin. Terima kasih untuk mereka berdua. Nah, kalau yang ini saya memang ya ini di Kabupaten Jayapura. Yang bagian atas di Nimbokrang, pasar Nimbokrang itu adalah pasar daerah transmigrasi juga, sehingga penjualnya beraneka ragam ya, dari baik yang beras masyarakat dari Papua ataupun transmigran. Bisa dilihat yang di tengah itu ibu-ibu menjual jamur, yang ini kalau nggak salah ini dari jamur sagu, yang tudungnya selebar itu bisa dibandingkan dengan tangan ibu yang menjual jamur. Sedangkan yang sebelah kanan itu jamur dari kelapa sawit, ada yang masih kuncup. Ini pun saya order karena kalau tidak bisa tidak kebagian. Cepat sekali, dan pasar ini buka jam 5:30 pagi, jam 8 sudah tutup. Kalau saya lewat, saya nggak dapat jamurnya ya. Dan masyarakat menjual jamur itu dengan komoditi lain, ada dengan pisang, ada dengan pinang, ada dengan di pojok kiri ada yang seperti bambu itu adalah sayur lilin. Sedangkan di bagian bawah itu di pasar Lama Sentani, ini dekat sekali dengan bandara dan dekat sekali dengan Danau Sentani, yang di situ banyak hutan sagunya. Maka yang dijual di situ sebagian besar adalah hutan sagu. Setiap sore masyarakat menjual ini, dan jika musim maka akan banyak sekali. Ini bisa 3-4 orang yang menjual jamur sagu. Ada yang memang dia ambil sendiri di hutan, mereka menyebutnya sebagai hutan sagu ya. Menjual hasil panennya sendiri, atau seperti yang di tengah ibu-ibu ini, dia seorang ibu guru sebenarnya. Dia kalau sore menjual, tapi tetangganya yang mengantarkan dan dia bawa ke pasar untuk dijual. Dia jual jamur sagu 30.000 satu tumpuk, dan juga ada di depannya itu ulat sagu. Jadi hanya dari pohon sagu batangnya diambil untuk diambil sagunya untuk papeda, dan ulat sagunya dari batangnya juga diambil sebagai lauk, bisa juga dicampur dengan jamur sagu. Nah, ini adalah peta penyebaran pasar yang menjual jamur edible tadi ya, jamur pangan liar. Itu dari lumayan jauh itu dari Kota Jayapura ke ini yang hijau biru berlekuk-lekuk itu adalah Danau Sentani. Itu kita dari Jayapura bisa sekitar 3 jam, atau yang paling kanan ke ada Koya itu sekitar 2 jam. Terima kasih untuk Baiko yang telah membantu membuat map ini. Nah, ini adalah jenis-jenis jamur yang dijual, yaitu ada Pleurotus atau Lentinus, ya mungkin ya saya masih menggunakan nama Lentinus sayur saju. Dengan nama lokalnya itu adalah ada yang menyebutkannya sebagai sawar, suku Asmat. Sedangkan masyarakat pegunungan itu suku Dani menyebutnya tambir. Yang di dekat kampus mereka menyebutnya tambir. Orang di Genyem menyebutnya kruap. R-nya itu agak kayak bule-bule, namanya kruap. R-nya agak-agak hilang sedikit. Ada lagi yang menyebutnya sendawan. Harganya untuk ke jamur tambir ini 10.000 per tumpuk di pasar Yoteva, tetap karena memang agak banyak, sedangkan di pasar Paldam dan Arso itu sekitar 5.000 karena tumpukannya sedikit, dan juga kalau untuk di Arso ini agak daerah transmigrasi juga tidak terlalu kota, sehingga komoditi barang-barangnya juga yang dari alam itu biasanya masih lebih murah. Sedangkan di Sentani tadi jamur sagu oleh masyarakat Sentani disebut sebagai Fenlong, ya ini Polvariella SP, saya masih menyebutnya SP. Untuk masyarakat Genyem mereka menyebutnya Jambok Kruap. Kruap tadi kan jamur, Jambok itu mereka menyebutkan untuk jamur sagu.
orang Arso karena itu daerah trans, mereka kadang menyebutnya orang-orang Jawa, jadi mungkin jamur sagu saja. Ada juga menyebutnya Napo. Sekali lagi, jamur sagu ini 30.000, itu jamur liar yang paling mahal. Satu tumbuk sekitar 1/4 kilo sampai 3 on. Satu kali masak ya, untuk satu kali makan. Sedangkan di Nimbokrang cukup murah, 5.000. Ini kenapa? Karena daerahnya itu masih di daerah pedalaman. Karena mereka hanya mengambil saja sebetulnya ya. Nah, kalau yang di Arso sebagian besar itu jamur dari kelapa sawit ya. Jadi dia jual 5.000 satu tumbuk, tetapi dengan 5.000 rupiah juga di pasar Nimbokrang kita bisa mendapatkan nasi bungkus, nasi urap untuk sarapan ya. Kan yang jual itu ibu-ibu dari bude-bude dari Jawa ya. Jadi misalnya masyarakat menjual jamur sawit satu tumbuk bisa untuk membeli sarapan satu kali. Padahal dia menjualnya tidak satu tumbuk, mereka bisa menjual 10, 12 ya sekitar 15 tumbuk. Jadi mereka bisa mendapatkan 5.000 sampai 75.000 satu kali jual jamur yang hanya diambil hanya mengambil saja tanpa dibudidayakan. Dan di pasar Nimbokrang ini juga sempat sebetulnya saya mendapatkan pepes jamur kerikit. Nah, karena tadi saya melihat 30.000 lumayan juga ya, maka saya betul-betul melihat nilai ekonomi dari jamur sagu ini. Bayangkan kalau ibu-ibu tadi atau di bapak-bapak yang di pasar Expo menjual satu sore dia menjual 30 tumpuk, maka sore itu juga dia membawa pulang 300.000. Ini bukan uang sedikit ya, walaupun memang uang di Papua itu ya harganya 300.000 ya beda dengan 300 parit. Tapi ya lumayan 300.000 untuk sagunya itu satu slice, satu iris 20.000. Jadi jual satu tumpuk jamur bisa untuk membeli satu potong sagu atau bisa membeli dua ekor ikan ya. Dua tumpuk sagu bisa untuk dapat ikan ya. Tetapi atau hampir setara ya dengan ayam, harganya satu kilonya atau biasanya di sana banyak jual satu ekor bisa 40.000. Jadi hampir setara itu satu tumpuk jamur sagu dengan ya ayam sedikit lagi bisa dapat satu ayam. Tetapi kalau untuk jamur lentinus atau tambir itu harganya lebih murah. Nah, ini beberapa nilai gizi dari jamur tadi, enggambi, obon, punawi yang ada di Lani Jaya. Ini sudah ada publikasinya, nanti di akhir akan saya sampaikan. Juga ada polvariella dari sawit ya, ini penelitian dari Ibu Rosya Tanjung dan Erawati 2012 ya, ada kita baru melihat kandungan proksimat saja. Nah, berdasarkan apa yang sudah kita kerjakan di tahun pertama, maka di tahun kedua kita lihat lagi komposisi nutrisi dari jamur yang umum dijual di pasar tadi yang saya temukan di pasar. Ini penelitian lanjutan sudah saya sampaikan di AMC MIE Oktober tahun lalu dengan Ibu Gayu dan Ibu Tati. Lumayan, saya selalu my trip, my adventure ya. Ya, jadi dari apa yang saya peroleh di lapangan, ternyata yang paling umum dijual adalah lentinus sayur saju atau jamur tambir, jamur sawit atau polvariella polvace, dan jamur sagu. Nah, jamur yang kita peroleh kita keringkan dulu dengan fruit dryer, lalu setelah kering
baru kita buat cukup untuk dianalisis selanjutnya. Sekali lagi, saya di Papua sangat terbatas, sehingga untuk beberapa analisis saya tidak bisa lakukan. Yang saya kerjakan adalah sampai pengeringan. Begitu sudah kering, saya kirim sampel itu ke Bogor, baik di Biotrop atau di lab lain yang bisa menganalisa. Perlu kita perhatikan bahwa ketika kita mengumpulkan jamur itu hanya untuk keperluan herbarium atau taksonomi, kita cukup mendapatkan sedikit, mungkin hanya 5 atau 10 tubuh buah sudah cukup. Tetapi untuk analisa nutrisi perlu banyak. Dan fruit dryer pun satu kali pengeringan tidak cukup, sehingga bisa dua kali atau tiga kali pengeringan. Dan jumlah jamur yang saya beli di pasar kadang-kadang tidak cukup. Sehingga ini adalah contohnya jamur sawit. Saya order, jadi saya sudah kenal masyarakat yang menjual jamur itu, maka saya pesan untuk beliau bawakan agar jumlahnya nanti cukup. Sampai di lapangan saya punya base camp, kebetulan ada mahasiswa, anak transmigran yang juga mahasiswa biologi, saya meminjam rumahnya menjadi base camp dan kita mengeringkannya di rumahnya. Dan itu juga kadang-kadang yang namanya di daerah ya, kadang-kadang mati lampu. Hal-hal seperti itu menjadi suka duka. Ya, dari jamur yang sudah dikeringkan, maka ya kita lakukan analisa kimia untuk beberapa parameter seperti abu, karbohidrat, protein, lemak, dan amino asam amino serta mineralnya dengan metode sesuai yang saya perlihatkan di sini. Ada grafimetri untuk abu, ada loaf scroll untuk karbohidrat, lemaknya menggunakan soklet, protein mikrob jeldal, P dan K, P spektrofotometri, K flame fotometer, dan AAS untuk mineralnya, serta amino asidnya menggunakan RP-APLC. Saya tidak melakukannya sendiri, sekali lagi saya mengirimkan sampel ini ke lab yang sudah terstandarisasi. Hasilnya adalah bahwa beberapa jamur itu mengandung, ya, yang paling tinggi kandungan proteinnya adalah Wolfarella volvace dan juga mineralnya Wolfarella sp, yaitu jamur sagu dengan mineralnya cukup tinggi. Dan amino asidnya berkisar antara 131 sampai 217 ya miligram per kilogram. Dan yang paling tinggi amino asidnya adalah glutamic acid, asam aspartat, dan juga lesin. Ya, ini adalah hasil dari proximate analisisnya. Proteinnya paling tinggi seperti saya sampaikan tadi di jamur sagu 52,7. Lemaknya cukup rendah juga, walaupun bukan paling rendah di jamur sagu ya, masih ada pleurotis yang lebih rendah, tetapi ini jamur sagu lemaknya rendah. Sehingga ini saya pikir cukup bagus. Nah, ini adalah saya bandingkan dengan apa yang ditulis oleh Okoro dan Ajuba. Dia juga mendapatkan hasil yang sama bahwa untuk Wolfarella volvace yang warna merah, proteinnya cukup tinggi dengan lemaknya rendah. Dan fosforus serta potasiumnya untuk jamur sagu dia juga tinggi ya di antara yang lain-lainnya. Seperti juga tadi lanjutan dari Okoro dan Okuba, potasium dan fosforusnya cukup tinggi. Dan untuk makro elemennya bahwa jamur ini penting karena mengandung mineral yang esensial dan trace element, tetapi rendah toxic metalnya. Nah, ini untuk asam aminonya,
dari 18 asam amino yang diuji, ada 10 asam amino esensial dan ada 8 asam amino esensial yang saya peroleh dari 4 jamur tadi. Dan yang paling tinggi total asam aminonya yaitu di jamur Wolfariella fulvace, ini jamur sawit. Sedangkan yang jamur sagunya posisinya yang di kedua yaitu di 169. Ya. Dan ada flavor amino acid itu ada 2 yang saya beri tanda kuning. Ini kenapa saya beri tanda? Karena ini yang glutamic acid itu biasanya adalah yang memberikan rasa gurih pada makanan. Sehingga kenapa sih jamur enak, jamur gurih? Karena memang ada glutamic acid-nya yang cukup tinggi. Yang saya beri tanda kuning untuk Wolfariella fulvace 43 mg per kilogram, untuk Wolfariella 33 ya. Rata-rata ini tinggi. Sehingga ya gurih-gurih. Seperti itu. Sehingga kayak totole itu apa? Jamur agak penyedap rasa yang terbuat dari jamur. Ya, ini adalah ya saya bandingkan saja dengan apa yang diteliti oleh teman-teman lain dari luar. Ternyata memang masing-masing spesies memberikan profil asam amino yang berbeda-beda sehingga memberikan rasa dan nilai nutrisi serta potensi antioksidan yang berbeda untuk tiap-tiap jamur. Dari Sun et al. 2017. Nah, ini dari penelitian Reyes juga menyampaikan bahwa untuk dia menggunakan jamur coprinus, glutamic acid-nya cukup tinggi. Dari penelitian tersebut bisa saya sampaikan bahwa jamur pangan liar memiliki kandungan gizi yang cukup bagus untuk mengatasi kekurangan gizi di daerah-daerah pedalaman. Selain itu, potensi antimikroba dan antioksidan, aktivitas antioksidan juga perlu dipelajari lagi. Karena ya tadi seperti yang jamur lilake itu dia punya warnanya agak keungu-unguan, mungkin dia mengandung antioksidan. Dan ini data ini masih sangat minim. Saya ya dengan beberapa mahasiswa farmasi kami sedang melakukan ini tapi belum selesai, masih ongoing. Tetapi untuk untuk lentinus yaitu memang sedikit sih. Memang sedikit. Nah, karena tadi rasanya yang enak dan kandungan gizinya, setelah kita tahu ya dari kampung kita bawa ke kampus, setelah kita tahu oh ternyata memang setelah kita uji kita tahu bahwa memang jamur ini kandungan gizinya cukup tinggi, maka mengapa masyarakat sudah menggunakannya? Mereka tidak perlu, mereka tanpa menganalisa kandungan gizinya tapi berdasarkan kearifan indigenous knowledge-nya, kearifan mereka, maka mereka menggunakan jamur itu sebagai sumber makanannya. Ini di Wamena, ini di kebun biologi LIPI Wamena, waktu itu ada staf dari LIPI yang mau selesai tugasnya, sehingga bersama masyarakat mereka staf yang ada di situ mengadakan sedikit pesta dengan cara memasak bakar batu. Nah, jamur itu pun kadang-kadang dimasak dalam barapen atau bakar batu. Jadi semua makanan dimasukkan, dibungkus dengan daun-daunan, lalu ditumpuk dengan batu yang sudah dibakar. Maka disebut bakar batu. Dan ini enak. Bisa ayam, bisa umbi-umbian, karena masyarakat menggunakan umbi sebagai sumber karbohidrat,
atau jamur juga bisa. Sedangkan masyarakat lokal mereka bisa menggunakan hewan buruan untuk mencampurkannya di memasak bakar batu itu ya. Ini kesempatan yang indah sekali. Satu kali itu saya memasak bersama mereka menggunakan bakar batu. Dan ini adalah yang di atas adalah gambar jamur lilake yang saya beli di pasar dan teman dari LIPI waktu itu Prima, dia jago masak. Halo Prim, mudah-mudahan dia ada di sini. Dia jago masak dan dia mencoba memasak lilake versi dia dicampur dengan dioseng-oseng saja dan itu enak untuk makan malam kita. Itu di daerah pegunungan, sedangkan di daerah danau di dataran rendah terutama di Danau Sentani, jamur sago atau fenlong itu biasa disajikan untuk acara-acara penting menjamu tamu. Nah, yang ibu yang berbaju batik biru ini, beliau adalah Ibu Barnabas Swebu, Ibu Mary Swebu. Beliau memang asli dari Yoboi dan beliau adalah ibu gubernur. Waktu itu ibu gubernur kami dari Uncen sedang ada kegiatan pengabdian masyarakat dari Ambier, kita datang ke sana dan masyarakat, saya tidak tahu tiba-tiba di meja kok, wah ini ada jamur, langsung saya foto. Sekali lagi, di mana ada jamur di situ ada informasi ya, jadi jangan lewatkan si jamur itu. Disajikan bersama ada oseng-oseng sayur pakis atau ikan yang sebelah kiri ini adalah ikan dari Danau Sentani. Jadi kadang-kadang mereka hanya merambah saja dari alam yang ada. Paling bumbu-bumbu yang harus beli dari pasar gitu ya. Nah, itu kan tadi masyarakat biasanya memasaknya secara biasa saja di oseng. Nah, bagaimana kita mencoba meningkatkan nilai jual ataupun meningkatkan minat generasi muda untuk memakan jamur? Karena jamur kadang-kadang juga dilupakan oleh ibu-ibu atau masyarakat yang sudah tinggal di kota. Mereka lebih makan cilok ya, atau yang sedang keren seblak, ada juga loh seblak di Jayapura gitu ya, daripada memanfaatkan jamur yang ada. Sehingga kita juga perlu melakukan inovasi. Kami dari jurusan biologi mengadakan pelatihan penerapan iptek berupa peningkatan kompetensi masyarakat kampung Yoboi yang dia punya jamur sagu dalam mereka bagaimana membudidayakan jamur, tetapi memang bukan jamur sagu yang dibudidayakan ya, dan juga memasak jamurnya, baik jamur sagu ataupun jamur tiram. Kami waktu itu pelatihannya budidaya jamur tiram yang kemungkinan bisa dibudidayakan dengan menggunakan ampas sagu. Nah, kita coba jadikan sate atau jamur crispy sehingga tampilannya menjadi lebih menarik dan anak-anak mungkin akan lebih menyukai. Kalau hanya makan oseng-oseng jamur saja mungkin mereka tidak mau, tapi kalau sate atau dibuat jamur crispy mereka akan nyemil gitu ya, senang gitu, dan ini akan meningkatkan gizi yang dimakan oleh anak-anak tersebut. Ini adalah beberapa contoh variasi, selain dibuat oseng atau hanya digoreng tepung saja, bisa dibuat crispy dan juga nugget. Anak-anak akan lebih suka nugget, saya yakin ya. Nugget itu ya bisa untuk lauk, bisa untuk cemilan, bisa untuk bekal ke sekolah. Apalagi di masa pandemi. Ini adalah dua foto. Sebetulnya saya tangkap dari status teman saya. Halo Ibu Heni Ohe, terima kasih, dan Leo atas postingannya di statusnya. Maaf, saya suka melihat-lihat, mengintip-ngintip status orang karena di status itu bisa kita temukan informasi, entah informasi webinar dari Bu Nunik biasanya yang memposting. Nah, ini kebetulan saya menemukan, ini Juli atau Juni tahun ini saja, belum lama. Teman saya memposting apa yang nanti akan dia masak untuk makan malam. Jadi dia membeli jamur sagu di pasar Expo dan juga ulat sagu, mungkin geli-geli ya, yang tidak biasa. Nah, terus dia kirim lagi gambar, ibu ini yang afternya yang sudah dimasak, ini enak sekali.
Penlung itu terutama yang sudah biasa makan ini enak sekali ya, jamur jamur sagu. Sehingga untuk masyarakat di Genyem yang mereka juga dekat dengan perkebunan kelapa sawit, ada yang masih tetap tidak menyukai kelapa sawit, tidak menyukai jamur kelapa sawit karena mereka berpikiran bahwa jamur kelapa sawit itu diperoleh dari sawit yang sudah dipupuk atau ada minyaknya. Mereka masih tetap insist lebih suka ke jamur sagu yang mereka sebut jambok kruap. Ya. Sedangkan di daerah Sentani mereka menyebutnya penlung, ini dimasak enak sekali. Jadi sekali lagi ini postingan yang sangat bermanfaat sekali. Ya. Beliau sebenarnya tidak terlalu suka memasak, tetapi gegara pandemi ini otomatis kan kita mengurangi jajan di luar, akhirnya yaitu membeli dan memasak. Satu lagi alumni saya, Leo, dia melihat di pohon mangga di sebelah rumahnya, di kebunnya, yang jatuh, yang sudah mati, dan di situ satu pohon itu penuh dengan jamur gerigit. Nah, karena dia posting, saya sekali lagi, ini apa, kamu dapat di mana? Ternyata dia bilang, ini jamur, bu, saya masak. Nah, dia kirim lagi hasilnya. Jadi sebetulnya masyarakat Papua asli mungkin tidak terlalu memanfaatkan jamur gerigit. Tapi karena ya ini kan dia anak biologi, dia tahu bahwa jamur gerigit itu bisa dimakan, akhirnya dia masak. Saya tanya, kamu tidak takut? Ah, tidak, bu. Dan buktinya saya sampai sekarang masih aman-aman saja. Ya. Jadi food security, penting sekali jamur ini dalam masa pandemik. Karena apalagi kemarin kami di Papua sempat di lockdown dari Februari hingga April tidak ada pesawat yang masuk, kapal juga terbatas hanya untuk logistik saja. Jadi jangan jangan berharap untuk makan jamur Echinochia yang lagi yang sempat viral itu, karena itu kan pengirimannya mesti dari Jawa jauh. Kita lebih baik menggunakan jamur yang ada di Papua. Dan ini yang jamur kerikit hanya mengambil dari kebun, tidak usah keluar rumah, langsung dimasak. Ya sangat mendukung ketahanan pangan selama masa pandemi. Yang tadinya tidak biasa masak, ini jadi masak, dan apalagi kalau bahan masakannya ada di sekitar rumah. Dari beberapa penelusuran saya juga mendapatkan informasi tentang natural bioactive compound dari fungi sebagai potensial kandidat untuk inhibitor protease dan imunomodulator untuk untuk coronavirus. Ini teman-teman dari Chiang Mai University di Thailand ini sudah duluan dia membuat satu review. Di dalam tulisan ini juga saya lihat ada beberapa potensi dari jamur pangan dia. Karena kita tahu di Thailand itu sudah jauh lebih maju ya. Jamur pangan liarnya yang dimanfaatkan dan juga dibudidayakan. Jadi itu sejalan tadi dengan apa yang teman-teman saya makan dari hasil kebunnya, dengan saya lihat juga memang kemungkinan ada potensi dari jamur-jamur pangan liar ini untuk ketahanan pangan di masa-masa seperti ini. Masih banyak PR yang kita harus lakukan, ethnomycological study atau studi-studi etnomikologi, karena beda suku beda memanfaatkannya. Masyarakat yang di pantai dia tidak terlalu banyak memanfaatkan jamur karena memang dia bisa mendapatkan protein dari ikan yang ada di danau ataupun di laut. Tetapi bagi masyarakat yang di pegunungan, kalau mereka nggak mendapatkan hasil buruan atau pas mereka berladang di kebun ada jamur dan jamurnya bisa dimakan, maka dia makan. Sehingga pengetahuan tentang jamur pangan liar masyarakat pegunungan jauh lebih tinggi dibandingkan dengan yang di pantai. Meskipun di pantai jamur itu ada.
Nah, untuk taksonomi, biologi, dan ekologinya, sekali lagi saya mohon bantuan teman-teman di sini, ada Bu Ati, Bu Susan, dan yang lain-lain, bahwa ada jamur tadi, maaf, belum saya beri nama betul-betul, ada Bu Noverita jauh lebih cantik menampilkan taksonominya. Ya. Dan untuk komposisi nutrisi, serta mungkin potensinya mana yang yang tidak beracun. Saya belajar banyak dari Pak pemaparan Prof. Nyoman kemarin ya. Dan beliau juga yang menginspirasi saya. Oh ya, beliau mendorong saya ini jamur di Papua ini banyak sekali potensinya. Mungkin bisa dikembangkan, dibudayakan. Tapi ya saya baru dalam tahap seperti yang saya paparkan. Dan untuk pharmacochemical value-nya saya dibantu teman dari farmasi ini pun masih sedikit sangat-sangat sedikit sekali, tapi kedepannya mungkin cerita ini belum berakhir, akan diteruskan oleh mahasiswa dan teman-teman saya. Nah, kalau kita ingin terus makan jamur pangan liar, yang perlu kita lakukan adalah 2C ya, konservasi dan kultivasi. Konservasi, jika masyarakat di Sentani ingin terus makan jamur sagu, tidak hanya di Sentani sih, tapi dimanapun, kalau kita ingin makan jamur sagu, maka mari kita jaga kebun sagu atau hutan sagu. Karena memang di antara pembangunan yang sangat meningkat, ada ini hati-hati, ada proyek, kendaraan proyek melintas, itu ada proyek baru, berarti ada mungkin penebangan hutan sagu atau penebangan hutan di gunung-gunung untuk menjadi pemukiman atau jalan, sehingga mungkin lentinus habitatnya menjadi berkurang, sehingga dalam tahun 2020 ini saya tidak menemukan lentinus dijual di dekat kampus. Yang saya temukan di pasar yang memang itu berasal dari daerah transmigrasi. Dan mungkin kultivasi ya, baik yang menggunakan ampas sagu maupun jamur kelapa sawit, karena jamur kelapa sawit mereka harus ngambil di tempat pembuangan kelapa sawit yang cukup jauh. Tetapi saya lihat ada masyarakat di daerah Nimbokrang, dia angkut tan dan kosong kelapa sawit dari tempat pembuangan, dia bawa, kebetulan dia juga punya truk, dia bawa taruh di belakang rumahnya, sehingga ini yang saya ambil gambarnya, sehingga kita bisa memetiknya dari belakang rumah saja. Sedangkan yang ada di rak ini adalah mahasiswa saya dari FKIP, dia mencoba membudidayakan jamur merang dengan menggunakan limbah ampas sagu yang dikombinasikan dengan merang. Karena kami di Jayapura tidak mempunyai sawah yang luas, hanya sedikit saja jerami, tapi ada jamur sagu, dan saya pikir Volvariella, kan sama-sama Volvariella, ada potensinya. Dan kita coba budidayakan dengan menggunakan plastik ya, untuk misalnya itu dibudidayakan di rumah kan tidak terlalu sulit untuk membawanya. Ini bisa tumbuh, tapi ini masih sangat-sangat jauh ya, dari jalan panjang yang masih harus ditempuh. Nah, untuk melakukan itu semua, kita tidak bisa sendiri, sehingga maaf saya tampilkan di sini juga, kita tidak hanya mempelajari network dari miselia, tetapi penting sekali kita menjalin network antar mikologis. Syukurlah kita ada Mikoina. Mikoina mempertemukan saya yang dari Papua dengan Ibu Noverita yang menyampaikan jamur dari Sumatera. Ya. Kita ketemu di Mikoina, saya tidak kenal sebelumnya, saya kenal beliau di Mikoina, saya kenal teman-teman semua di sini di Mikoina, walaupun kita hanya berjumpa lewat udara ya. Dan bersama beberapa tim dari Mikoina, waktu itu saya, Bu Kayu, Bu Ipi, Bu Srilis, kita mengikuti seminar di Konken, seminar di Konken, dan ada pre-seminarnya atau pre-conference-nya kita belajar tentang hunting mushroom di salah satu daerah di Konken. Di situ ada Watling yang memang ahlinya mushroom, terutama untuk skleroderma. Jadi saya
bersyukur dari situ saya bisa berkenalan dengan Thai Mycological Association dan juga Watling dan teman-temannya dari BMS, British Mycological Society. Itu yang di tengah ada gambar Ibu Kayu, ya, lo Ibu Kayu dengan teman-teman dari BMS, kalau nggak salah ya, itu tentang membicarakan bagaimana Miko Ina untuk nantinya bekerja sama dengan hanya memperkenalkan Miko Ina dengan kepada teman-teman di BMS dan juga dengan teman-teman di Mycological Society of Japan. Waktu itu kita di AMC di Mie. Ini foto ini saya tidak dengan Bu Kayu karena Ibu Kayu waktu itu berada di rombongan lain. Saya bersama-sama dengan teman dari Jepang dan juga dari Filipina. Dan yang sebelah kiri adalah teman dari posri ini dari Thailand. Nah, dengan kita memiliki teman itu, maka kita bisa membentuk kapasiti, meningkatkan kapasitas kita ya. Yang sebelah kanan itu, aduh, saya salut dengan Ibu Kayu yang sudah sesuhu itu aja masih belajar, kok saya enggak, saya malu. Ya, ini adalah Bu Kayu waktu kita sama-sama mencoba mengidentifikasi dari hasil pore kita di Konken, Wale kalau nggak salah itu ya. Sedangkan yang di sebelah kiri adalah training yang di running oleh Lipi Bogor bersama SIB ITB. Di sini juga saya ketemu Ibu Neferita. Saya tidak tahu Ibu Neferita sedang di mana, ini 2017. Jadi penting sekali, apalagi saya yang dari jauh. Kalau saya tidak punya teman untuk saya berkonsultasi atau belajar begini, saya tidak akan tahu apa-apa. Nah, di sini saya tampilkan sosok yang sangat menginspirasi saya, yaitu Mama Welminche Chloroy, SPD. Saya tidak menyangka kalau ibu ini yang berbaju putih, ini dengan mahasiswa saya, waktu itu saya minta survei untuk melihat jamur-jamur apa yang dijual di pasar Sentani. Nah, dari perkenalan itu saya akhirnya ketemu dengan beliau. Dan ketika saya ingin main ke rumahnya, atau bolehkah saya bermain, ibu jangan besok ya, besok saya mau geladi bersih wisuda. Betapa terperanjatnya saya. Terperanjatnya artinya gini, saya tidak menyangka, maaf, jangan kita ini dengan penampilan. Ibu itu ternyata yang jual sagu ternyata adalah seorang guru, seorang ibu rumah tangga, seorang guru SD yang sambil belajar di program studi PGSD di kami di Uncen. Jadi pagi dia mengajar, sore dia jual jamur, dan sambil kuliah di PGSD. Akhirnya dia dengan hasil jualan jamurnya, dia bisa membantu keluarganya, membantu untuk memenuhi kebutuhan rumah tangganya, dan juga untuk membiayai kuliahnya. Sehingga saya sebut beliau sebagai sarjana jamur. Masih jualan jamur, masih mengajar. Dan itu yang menjadi inspirasi buat kami, sehingga beliau diundang oleh TVRI Papua untuk dalam satu acara Kiprah Wanita Papua 5 November 2018. Dia sangat menginspirasi dan tampilannya sangat berbeda ketika beliau di pasar dan ketika beliau di studio. Saya sangat kagum. Dari beliau saya banyak belajar. Dan beliau adalah pelaku ekonomi, pelaku penjual, dan juga dia yang memanfaatkan, dia yang juga memiliki pohon sagu. Sehingga di sini konservasi buat dia, saya pikir tidak hanya kata-kata yang diucapkan. Apalagi dia seorang guru ya, beliau itu seorang guru. Saya yakin di tangan beliau ini konservasi hutan sagu dan konservasi jamur sagu ini sangat-sangat penting. Beliau bisa mengajarkan bagaimana masyarakat bisa memanfaatkan sagu dan agar tidak habis tetap sustain. Beliau mengajarkan ke anak-anaknya, ke anak-anak muridnya bagaimana tetap menjaga hutan sagu sehingga akan tetap lestari dan kita masih tetap bisa makan sagu. Sekali lagi saya salut, saya hormat sekali kepada Ibu Welminche Chloroy. Dan ini adalah beberapa masih sangat sedikit publikasi kami, yaitu ada analisis protein jamur yang dominan dikonsumsi masyarakat di Lani Jaya tadi oleh almarhumah Sarah Gigi Balom.
Ini publish setelah beberapa bulan setelah dia wafat. Saya dibantu oleh Ibu Vita Purnamasari, kebetulan dia teman kami, tapi dia lebih concern ke mikro pangan dan sekarang sedang S3 di Brawijaya. Semoga setelah dia kembali kita bisa tetap melanjutkan penelitian tentang lebih ke arah pangan dari jamur liar ini. Dan ini adalah itu tahun 2014. Sedangkan yang ya ini jamur yang 2017 itu tentang khusus jamur tambir. Bisa diakses secara online di Jurnal Biologi Papua yang syukur alhamdulillah sudah Sinta 3. Oke. Saya sampaikan terima kasih sebesar-besarnya kepada DRPM yang telah membiayai dua penelitian PDUPT kami yang 2 tahun 2018 dan 2019, dan juga kepada seluruh mahasiswa mikologi, ada Sarah, ada Sarca, ada Desi, Ira, Nurul, Relsa, Norman, dan semuanya. Dan teman-teman dari LIPI Wamena waktu itu, yaitu ada Mia, ada Prima, dan Pak Arief Nuryadin dari Biotrop yang selalu membantu saya, yang selalu saya repoti untuk nutrien analisisnya, dan untuk teman dari kelautan, Pak Baigo yang membantu membuat map dari penyebaran jamur di Papua. Dan presentasi ini saya dedikasikan kepada ibu-ibu, mama-mama, dan pecinta serta penjual, pedagang, dan terutama yang ada di Papua. So, ini adalah tim kami, Fun Guys. Ada Matilda yang baru saja diwisuda, baru saja selesai ujian skripsi tentang jamur. Tentang budidaya jamur, dan ada Barsalina Andatu, dia kemarin baru selesai ujian, dia tentang makro fungi di Kampung Maribu, ada beberapa yang ada informasi beberapa di antara jamur tersebut juga dimakan, dan yang memakai kacamata ini dia akan segera seminar, dia akan mempresentasikan kan atau dia melakukan penelitian jamur di Raja Ampat. Nah, ini ada sedikit bedanya kalau jamur kalau di Raja Ampat biasanya lautnya, tetapi dia melakukan survei atau eksplorasi jamurnya sehingga diharapkan akan ada data yang menarik, dan dari situ kita bisa lihat apakah masyarakat pantai memanfaatkan wild edible mushroom. Yang pakai kerudung ini tim kami di lab yang biasa budidaya jamur juga. Leo dan sebelah kanan saya Ibu Heni Ohe yang memberikan kontribusi masak jamur di masa pandemi. Dan di pojok bawah ini ada Bapak Dik Runtu Boy, dia juga memberikan informasi tentang potensi ada jamur kuning di Serui yang kemungkinan Cantharellus, dia wild edible, tapi saya belum sampai ke sana. Di sampingnya ada Ibu Roche Tanjung, Ketua LPPM yang juga beliau membantu tim kami di etnomikologinya, yang pakai jas ini Septri Dirgantara sedang S3 farmakologi, dan Mbak Vita kandidat doktor juga, dia tentang pangannya ya, untuk food teknologinya. Last but not least, dua tim saya yang selalu mendorong dan mensupport saya, Dr. Suharno dan Ibu Verena Agustini. Beliau-beliau adalah Fun Guys kami di Universitas Cendrawasih Papua. Poi moi, terima kasih atas perhatian sahabat Miko Ina, dan mohon maaf apabila penyampaian saya tidak seperti yang diharapkan. Terima kasih, kembali ke Mas Ivan. Terima kasih Bu. Oh, Ibu Gayu. Wah, terima kasih Bu Penny Gayu dan Ibu Noverita atas presentasinya yang luar biasa ya. Sangat menyenangkan sudah diajak berjalan-jalan kami yang di jauh. Nanti kami akan menjadi di luar jauh dari ibu kota, karena ibu kotanya mau pindah. Apa tahu nanti pindah juga ke Papua ya. Jadi sangat menyenangkan kita mendengarkan presentasi dua ibu-ibu ini, sehingga selain berjalan-jalan, kita juga menambah pengetahuan kita mengenai potensi-potensi jamur di dua wilayah yang berbeda.
Begini, Bapak Ibu sekalian, internet di rumah saya tidak stabil dan kita dibantu oleh Ivan. Ivan sedang sholat Jumat, tapi saya minta Zoom. Karena kalau Zoom-nya dimatikan, saya keluar. Saya juga sudah menjadikan dua orang yang lain sebagai co-host, tapi informasinya internetnya tidak stabil di Bogor. Sehingga kita sangat bergantung pada internetnya Ivan untuk berjalan ya. Sehingga kami sebenarnya tidak punya catatan yang baik mengenai Bu Tati dan Bu Srilis, termasuk saya tidak punya catatan yang baik mengenai chatting, karena begitu keluar chatting terhapus. Namun demikian yang tersisa di saya adalah pertanyaan kepada Bu Penny. Iya. Bu Penny, ada tiga pertanyaan dari Bu Srilis. Yang pertama, adakah kasus keracunan jamur pada masyarakat di Papua? Kalau ada, apakah pengetahuan keracunan ini diturunkan, ya? Sehingga dia menjadi pengetahuan yang turun-menurun sifatnya. Silakan Bu Penny. Oke, terima kasih. Sebelumnya mohon maaf karena ini video saya, kameranya agak sedikit bermasalah, tidak apa-apa. sehingga saya hanya lewat suara saja. Ya. Nah, kalau untuk keracunan jamur, sampai saat ini saya belum mencari informasi tentang itu. Saya lebih ke jamur yang, karena memang saya lebih kepada jamur yang dijual ya. Jadi berharap atau ya, saya juga bertanya sih, dan mereka sejauh ini karena memang mereka sudah biasa memanfaatkannya, ya. Mungkin ada, tetapi saya sendiri yang belum mendapatkan atau mendapatkan informasi itu dan belum mendokumentasikan. Begitu. Oke. Terima kasih Bu Penny atas jawabannya. Kemudian ada pertanyaan lagi. Apakah orang-orang yang punya pengetahuan tentang jamur ini bisa menunjukkan ciri-ciri jamur yang beracun atau ciri-ciri jamur yang aman dikonsumsi sehingga mereka memang berani untuk menjual dengan tentunya mereka punya keyakinan rasa aman. Silakan Bu Penny. Ya, dari wawancara yang saya lakukan dengan mereka, mereka memang ya saya dikasih tahu oleh bapak, mama atau sambil diajak ke kebun, mereka sama-sama mencarinya. Jadi mungkin kalau untuk ciri-ciri sekali tidak, tetapi misalnya yang seperti yang kita tahu yang berwarna merah atau dengan ring, mungkin tidak, tapi hanya mereka sudah mengenal oh yang ini gitu ya. Yang mengenal oh yang seperti itu, dia akan melihat yang diambil oleh orang tuanya, oleh kakaknya, oleh pamannya, seperti itu. Baik. Ya, jadi ciri-ciri sekali mungkin belum sampai ke situ ya. Cuman ya karena sudah alah bisa karena terbiasa itu aja, karena udah kenal oh ini yang biasa tumbuh di sagu itu sudah sangat umum sekali dan mereka yakin karena tumbuhnya di sagu. Kalau yang tadi tambir itu ya di jamur kayu itu udah sangat ya terbiasa saja. Ya, Bu. Oke, jadi yang jelas pengetahuan itu diturunkan ya. Iya. Ke anak-anak mereka sehingga harapannya langgeng dan catatan itu sebenarnya sangat baik buat Bu Penny ya. Untuk publikasi khususnya mengenai potensi jamur liar yang dijadikan jamur pangan. Ada pertanyaan lagi. Jenis jamur. Ada nggak laporan mengenai jenis jamur yang dikategorikan sebagai ectomycorrhiza? Ya, itu tadi kalau yang jamur scleroderma itu tadi, kebetulan saya ini scleroderma mania, di mana ada scleroderma saya akan selalu mencari karena base saya S2 memang di scleroderma. Ada di Warmare itu di
tempatnya Pak Soeharno itu ada, dan dia manfaatkan, keluarganya biasa memanfaatkan itu untuk dimakan, untuk dimasak yang muda ya. Di tempat lain saya lihat juga, ketika saya ke lapangan, dan saya mempunyai catatan khusus untuk beberapa jenis skleroderma yang ada di Papua, khususnya yang masih terjangkau dalam kaki saya ya, di Jayapura dan di Manokwari. Bahkan ketika kita waktu itu ada seminar Perhimpunan Biologi Indonesia di Uncen menjadi hostnya, setelah di Unsud ada Ibu Nani dan Ibu Mega Piccoli. Kita sebetulnya field trip, tetapi sekali lagi karena kita mata jamuran, sambil kita field trip ke MacArthur, di situ kami menemukan skleroderma yang setelah saya lakukan analisa DNA itu kemungkinan mirip dengan skleroderma yang sejauh ini baru ada catatannya saya satu, dengan di Thailand, yang di Chiang Mai itu. Sehingga waktu saya dengan ibu ke sana, saya sampai kejar ke Chiang Mai karena itu sekuennya itu berdasarkan blast mirip sekali dengan yang dipublish oleh Lumiom di Chiang Mai itu. Cuman sayangnya memang tentang skleroderma ini belum saya publish, dan juga tentang jamur-jamur lihat tadi masih on draft. Maka sebelum diminta, mohon maaf nanti jika saya mungkin tidak bisa menyampaikan PPT, tidak bisa share PPT ini karena saya masih dalam rangka menulis. Saya sedang menulis draft untuk jamur liar, jamur pangan liar di Papua ini. Dan informasi dari Pak Dik Runtuboy, yang dekan kami, yang kebetulan masyarakat beliau asli Serui, yang dari kecil sering makan jamur kuning. Mereka menyebutnya jamur kuning. Nah, beliau kan beliau orang biologi, jadi kelihatannya Bu Cantharellus. Cuma saya belum sampai ke sana, dan beliau sendiri dua hari sebelum atau seminggu beberapa hari yang lalu saya sempat ketemu beliau untuk menanyakan tentang jamur kuning itu, karena tidak hanya dari beliau saja, saya mendapatkan informasi dari beberapa teman mengatakan bahwa jamur kuning itu enak sekali. Nah, tapi kan saya tidak bisa, saya minta fotonya jamur kuning itu seperti apa, saya belum dapat. Nah, dari Pak David Runtuboy itu, beliau menyatakan sepertinya Cantharellus. Cuman beliau mencari ke sana pas ada kunjungan, pas pulang kampung, mencoba mencari di hutan juga sudah muter-muter dua hari nggak ketemu. Gitu. Sekali lagi, ini ada deforestasi, ada alih guna lahan, itu juga mempengaruhi keberadaan jamur. Apalagi kalau itu ectomycorrhiza. Begitu hostnya nggak ada, maka akan sulit kita mendapatkan jamurnya. Itu Bu Gayu. Oke. Bu Gayu. Dari penjelasan Bu Penny, tadi kita tahu bahwa paling tidak satu lagi yang bisa ditulis Bu Penny, pengaruh antropogenik terhadap biodiversitas jamur liar di Papua. Sebentar, karena itu informasi ya. Ya, ya bagaimanapun manusia itu mempengaruhi biodiversitas, dan itu salah satu kewajiban kita yang tahu persis bagaimana caranya konservasi. Tadi Bu Penny sudah menjelaskan, mau in situ boleh, mau ex situ juga monggo, untuk mempertahankan plasma nusta. Baik Ivan, masih di saya dulu ya, karena pertanyaan dari Erwin masih menyambung. Ini ya, jamur yang ditemukan dikonsumsi oleh walabis apa saja, Bu? Oleh walabis. Maaf, saya tidak melihat itu langsung, tapi mungkin kayaknya saya pernah baca. Siapa Bu yang bertanya? Erwin. Erwin ya? Sepertinya ya. Itu di Papua New Guinea atau ya, Erwin, mungkin kalau Erwin bisa nanti kita komunikasikan. Kayaknya saya pernah baca referensi itu di Papua New Guinea, ada jamur yang dimakan oleh walabi. Sepertinya. Oke. Mungkin jadi ya. Bu Penny belum punya informasi itu ya. Belum, memang jujur saja saya ini yang benar-benar agak menseriusi jamur pangan liar baru 3 tahun terakhir ini, karena sebelumnya kan saya memang ada
ya ke saya nyari skleroderma, ya penelitian saya dulunya tentang ectomycorrhiza skleroderma. Nah, tetapi ya begitu melihat ada potensi lain, setiap ke pasar saya menemukan jamur yang sering menemukan jamur yang dijual, maka saya juga bukan beralih sekali sih, sedikit meluaskan mata gitu ya ke edible mushroom, tetapi saya juga tetap sangat penasaran sekali dengan itu edible ectomycorrhizal mushroom. Makanya buku itu dari FAO dan edible ectomycorrhizal mushroom itu adalah dua buku favorit saya sebetulnya. Jadi itu Bu Gayu. Oke, baik Ivan, saya kembalikan lagi ke Ivan ya. Mas baik. Ivan. Baik, terima kasih Bu Gayu. Saya sudah kembali lagi. Hostnya kembali ya ini Bu Penny ya. Ya, cepat sekali ya Jumatannya ya, dekat masjid ya. Baik, ini masih ada beberapa pertanyaan Bu Gayu dari peserta. Untuk Bu Noverita tadi masih terpotong, mohon maaf. Jadi saya sampaikan sekarang. Bu Noverita, apakah masih on? Saya masih ada. Ada pertanyaan dari beberapa peserta mengenai Morcella, Bu. Tadi Morcella yang Ibu temukan itu di daerah mana, Bu? Kemudian di ketinggian berapa ya? Saya kalau catatan masalah ketinggian, saya lupa, harus dilihat di apa namanya, di catatan saya dulu. Tapi yang jelas itu saya temukan di daerah kawasan Maninjau, sekitar Maninjau, cagar alam Maninjau. Oke, baik-baik, terima kasih. Kemudian masih ada dua pertanyaan lagi, Bu. Salah satunya adalah, apakah ada informasi, Bu, mengenai jamur yang beracun dari Sumatera? Itu yang pertama. Yang kedua, jamur edible untuk di daerah Sulawesi, apakah Ibu sudah pernah melakukan eksplorasi, Bu? Terima kasih. Terima kasih, Ivan. Untuk Sumatera yang tadi saya katakan, orangnya tidak terbiasa ya memakan jamur, hanya kecuali jamur-jamur utama saja. Saya belum sampai dapat informasi yang terkait itu. Apakah sudah ada keracunan ya? Karena mungkin kebiasaan masyarakatnya tidak terlalu mengkonsumsi jamur ya. Kemudian untuk Sulawesi saya belum sama sekali, itu merupakan salah satu yang menjadi incaran saya karena saya baru dapat data Sumatera, Jawa ini berbarengan dengan KKL mahasiswa, Kalimantan itu berbarengan dengan penelitian-penelitian mahasiswa, saya selalu ikut mengikuti di dalamnya. Sementara untuk Sulawesi belum sama sekali. Baik, terima kasih. Mungkin nanti Sulawesi, Kalimantan, Maluku, ya, NTB, NTT ya bisa berkolaborasi, Bu ya. Ayo, orang Mikroina semua. Baik, terakhir untuk Bu Noverita nih dari Bu Nani Radestuti. Untuk senyawa bioaktif, Bu, dari jamur, itu bagaimana, Bu, cara untuk mendapatkannya, ekstraksinya, kemudian menganalisisnya, Bu? Seperti apa, Bu? Terima kasih. Bu Nani, kalau senyawa aktif baru mungkin tahap penelitian mahasiswa saya yang terkait dengan aktivitas antimikroba. Nah, salah satu potensi untuk obat itu kita juga melakukan uji antimikroba, dalam hal ini antibakteri dan antijamur. Itu kita bikin ekstraknya di kampus, dan untuk analisisnya kebetulan saya di Bali Pro melakukan itu. Senyawa aktif. Oke. Baik. Terima kasih Bu Noverita jawabannya. Untuk pertanyaan ke Bu Noverita sudah selesai, Bu Gayu. Bu Gayu bisa kembali melanjutkan. Bu Gayu, halo. Monggo Pak Ivan diteruskan saja karena di saya chattingnya kan mati hidup, jadi saya sudah membacakan semua yang untuk Bu Penny, kembali lagi ke chatting ke dalam ruangan saja kalau sulit. Oke. Ada baik. Yang masih terjawab. Ada yang baik. Belum di apa belum pertanyaannya. Baik, terima kasih Bu Gayu. Kami buka kesempatan kepada peserta, apakah ada yang ingin bertanya secara langsung ke Bu Penny dan Bu Noverita, silakan di unmute kemudian sebutkan nama dan afiliasinya. Silakan, apakah ada yang ingin bertanya? Ada? Belum? Baik. Oke, kalau itu belum setting terakhir itu ada Mas Ivan. Iya Bu. Bagian terakhir itu Bu Rukmi, Bu. Bukan sebelumnya. Dari Ibu Nuraini Ekowati, ini suara siapa yang tembus ya?
Baik, terima kasih. Ada pertanyaan dari Ibu Nuraini Ekowati. Senyawa apakah, untuk Bu Penny, senyawa apakah yang mempengaruhi rasa dari jamur pangan? Oke. Ya, terima kasih. Saya coba menjawab pertanyaan Bu Nuraini, Bu Nuni ya, Bu Nuni, Nuraini Ekowati ya, Bu Nino, Bu Nuni, sorry 2N, ya. Nino dan Nuni, halo Bu Nino, ya Bu Nino, jadi kalau saya lihat tadi dari asam aminonya itu glutamic acid ya, asam glutamic acidnya itu yang membuat jamur itu menjadi sedap ya, gurih. Dan ini yang di luar-luar sana sedang rame-ramenya sekarang itu untuk apa gaba-gaba ya. Nah, kalau saya baru pada tahap itu asam 18 asam amino itu dan yang pelopor itu ada dua ya, terutama adalah asam glutamat. Kalau kita lihat fatsin itu kan isinya monosodium glutamat ya. Sedangkan yang di jamur ini glutamic acidnya cukup tinggi. Sepertinya itu. Ya, Bu. Baik. Ya. Terima kasih, Bu Penny. Ya, baik-baik. Ini ada pertanyaan dari Bu Nijma. Mohon jika sudah ditanyakan, disampaikan ke saya. Ini pertanyaannya, apakah di Papua sudah ada yang menjual jamur sagu, volvarialat, dalam bentuk produk olahan atau sekunder? Oh, oke. Okay. Sejauh ini yang saya lihat, belum. Jadi masyarakat menjual jamur segar di pasar, ya seperti yang saya sampaikan tadi ada satu tumpuk 30.000. Kalau yang jamur olahan dari jamur sagu belum. Nah, untuk itulah maka kami melakukan pengabdian masyarakat berupa pelatihan variasi produk olahan jamur sagu karena ini rencananya kan Oktober ini kan Oktober 2020 kan PON di Papua. Sehingga semua lini itu menggebu-gebu apa yang bisa ditampilkan. Nah, kami dari Uncen berpikir bahwa kan ada potensi jamur sagu. Kalau di oseng saja kan nggak terlalu menarik. Tapi mungkin untuk di stand-stand UKM atau stand dari daerah-daerah yang dekat dengan Sentani yang mempunyai jamur sagu, mungkin mereka bisa menjual produk olahan jamur sagu entah berupa nugget atau paling tidak atau jamur crispy yang agak awet gitu ya. Itu kita lakukan pelatihan itu. Tetapi kan untuk sampai kepada penjualan itu long way to go ya. Ada step-stepnya banyak gitu. Apakah masyarakat mau memasaknya, bagaimana cara memasaknya sehingga enak dan juga tampilannya bagus termasuk sampai kepada packaging sehingga pelatihan kita juga sampai kepada mempacking jamur crispy itu. Tapi kalau jamur tiram yang memang sudah banyak dibudidayakan, kami juga di Papua mempunyai komunitas jamur Papua yang anggotanya adalah pembudidaya jamur, ini bukan jamur liar sih memang, pembudidaya jamur tiram putih dari Sorong, Timika, Wamena, Merauke, dan Jayapura sendiri. Anggotanya mungkin ada sekitar 30. Kita punya grup WA. Jadi okay. ya jadi informasi ini saya juga sampaikan ke sana dan mereka ada yang menjual fresh ataupun kami juga di Uncen di jurusan biologi kadang-kadang kita kalau ada bazar kita menjual jamur crispy-nya sehingga meningkatkan apa ya? Mikrofilik generasi muda gitu ya. Pas open house ada Dies Natalis, kita mengundang siswa untuk datang, kita juga jualan jamur, dan kita juga sampaikan, kalian atau kita punya jamur sagu loh. Di situ saya temukan juga ada seorang anak SMA yang dari namanya saya tahu, dia dari kampung, dari namanya itu saya tahu bahwa dia adalah asli dari Sentani. Saya tanya, kamu pernah makan jamur sagu enggak? Enggak. Kamu dari mana? Dari Sentani. Belum pernah. Saya juga heran. Lo memang mamamu enggak pernah masak jamur itu? Enggak. Itu anak SMA. Saya sayang sekali masa dari kecil sampai SMA dia belum pernah makan jamur sagu yang setiap yang artinya itu bagi masyarakat di
sekitar kebun sagu tuh pasti tahu itu. Nah, ini yang tadi apa yang idenya Ibu Gayu juga, terima kasih atas idenya Bu Gayu ya, antropogenik ini. Artinya kalau kita dari awal tidak mengenalkan jamur, katakanlah jamur sagu saja yang menjadi ikon di kebun sagu ya, yang masih kita mempunyai sagu besar itu ya, hutan sagu masih banyak. Kalau kita sendiri nggak mengenalkan, bagaimana mereka tahu? Apal boro-boro sampai ke konservasinya, tahu aja mereka tidak. Nah, makan belum pernah. Padahal itu kalau diolah, coba jamur sagunya diolah menjadi crispy atau nugget atau sate, saya yakin mereka akan lebih berminat untuk mengkonsumsinya. Jadi itulah yang kami lakukan di jurusan biologi, kita coba melakukan itu semua, melakukan edukasi buat mahasiswa. Karena mahasiswa juga sebagian juga mungkin ada yang dari kota, ada yang, kalau mahasiswa dari kampung, mereka sangat-sangat tahu. Mereka tahu, Bu Isha bisa biar berani makan jamur. Tapi yang lain tidak. Aduh, sorry Mas, ada yang unmute kali. Ada yang masuk suaranya. Oke. Ya. Jadi itu memang tugas kita semua, bahwa bagaimana kita juga mengedukasi masyarakat yang punya potensi jamur sagu untuk mencoba melakukan diversifikasi olahan jamur sagu yang kalau dijual meningkatkan nilai jual jamur. Yang segarnya saja 30.000, gimana kalau mau jadi crispy gitu. Sepertinya seperti itu Mas Ipan. Baik, terima kasih Bu Penny, Bu Navarita. Semoga kita masih punya waktu masih, sedikit Bu ya. Iya. Ya, masih ada pertanyaan di Slido. Jadi dari YouTube juga ada yang bertanya buat kedua ibu-ibu kita ini. Pertanyaannya adalah apakah ada laporan jamur tertentu yang digunakan sebagai obat? Oke. Bu siapa dulu, Bu Nov atau Bu Penny? Okay, Bu Penny okay. Juga boleh yang siap. Oke, okay, ya. Ya, sejauh ini dari masyarakat kami saya melakukan apa wawancara atau lewat kuesioner atau minta mahasiswa tanya ke masyarakat yang jual, sepertinya lebih ke untuk makanan sih. Iya. Sepertinya lebih untuk ke makanan ya. Baik. Bu Nove? Ya, silakan Bu Nove. Terima kasih Bu Gayu. Karena saya kebetulan juga melakukan penelitian potensi obat, terutama untuk daerah, kalau saya lihat tuh kalau di Sumatera, seperti tadi saya katakan tidak tahu banyak dia tentang jamur, tapi kalau daerah lain, Kalimantan itu paling banyak menggunakan jamur, contohnya kokaina, itu mereka gunakan untuk meningkatkan air susu, katanya, jadi ibu-ibu yang hamil atau sedang menyusui biasanya dia mengkonsumsi kokaina. Terus Ganoderma itu juga banyak fungsi di mereka. Salah satu yang masih percaya dengan roh halus itu digunakan untuk anti, kalau ada bayi lahir dia gunakan untuk mencegah roh halus datang. Sementara di ujung kulon Banten itu lentinus digunakan untuk obat mata. Jadi mereka lentinus yang bersih dan kebetulan yang padali itu yang sayur kaju. Mereka ceburkan ke wadah yang ada airnya, kemudian air itu diteteskan ke mata. Itu pengalaman yang beberapa yang saya tahu terkait dengan potensi yang mereka langsung dirasakan. Ibu Bayu. Oke, terima kasih ibu-ibu. Ini mungkin pertanyaan yang terakhir. Apakah ada informasi mengenai jamur yang bisa mengenali logam? Misalnya ada yang mendengar ini pertanyaan dari Ibu Ira, dari Ibu Ira Erdian Dita. Kata dia pernah mendengar ada jamur yang edible, tumbuhnya itu di berbagai sarang rayap dan digunakan sebagai bioindikator logam seperti emas. Apakah memang ada laporan itu yang pertama? Yang kedua, apakah ada kaitannya? Ya,
tentang jamur rayap tadi dengan bioindikator emas. Makasih. Silakan, Bu Nove. Ya. Baik, Ibu. Mungkin menurut saya tuh begini, karena saya juga sekarang lagi mendalami mikroremediasi ya, mikroremediasi. Karena jamur itu sangat potensial dalam penyerapan logam, termasuk tentunya logam emas ya. Tapi saya belum membaca informasi untuk termit dijadikan sebagai bioindikator. Tapi kalau kemampuan si jamur untuk menyerap logam berat, itu mungkin sudah banyak kita tahu informasi. Itu Ibu yang bisa saya jawab. Oke, Mas Ivan, pertanyaan sudah habis dan kita waktunya juga sudah habis. Saya kembalikan lagi kepada Mas Ivan. Silakan. Baik, terima kasih Bu Gayu, Bu Noverita, dan Bu Sufeni, serta Bapak-Ibu peserta ruang kuliah Mikoina hari ini, Mikoina Seminar. Terima kasih atas kehadirannya. Kemudian kita akan bertemu kembali pada kegiatan berikutnya. Sebentar, maaf, saya lupa kapan ya. Saya share screen aja. Ah, boleh Bu, ya. Mas Ivan. Iya, boleh Bu. Saya sudah share screen. Oke, silakan Bapak-Ibu bisa mencatat ini kapan waktunya, pukul berapa, ini hari Kamis, tanggal 30 Juli, pukul 9 tepat ya Bapak-Ibu, jadi kita pukul 9, pukul 9 kurang 15 itu sudah membuka ruangan, jadi silakan untuk datang bisa lebih awal, kemudian pukul 9 tepat kita akan mulai. Dan tata tertib dan administrasi mengenai kegiatan sama seperti sebelumnya. Jadi silakan untuk mengikuti dari awal sampai akhir. Materi berikutnya ini mengenai palus di Indonesia. Jadi kita akan lebih mendalami mengenai jamur pengantin ini. Yang tadi juga menarik ya, disampaikan oleh Bu Noverita, bisa dimakan juga ternyata seperti itu. Oke, baik mungkin seperti itu saja. Kita akhiri pertemuan kita pada hari ini, semoga bermanfaat untuk kita semua dan bisa meningkatkan minat generasi muda dan juga dengan bimbingan dari generasi-generasi sebelumnya untuk bisa mengembangkan mikologi di Indonesia. Baik, terima kasih. Saya dan seluruh kerabat kerja bertugas undur diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bu Noverita, terima kasih.